以免走火入魔。乾坤大挪移，一刚一收修，随意而行。 之后，我武当，你杀了我吧！无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，真的是无忌！请各位务必要答应。本人的外公数众多，难免有害群之马。善除恶，本将就是本派与六大门派积怨已通手足。哎，各位的宽宏大量，兵士前行。 Seusai memastikan keadaan di luar aman, Wuji dan yang lainnya langsung bergegas OTW ke Pulau Es Api untuk menjemput singa emas. Namun di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan melihat udang ke-6 dalam kondisi sekarat. Akhirnya mereka membawa udang ke-6 untuk diberi perawatan sembari mencari informasi terkait pelaku yang telah melukai udang ke-6 dan terpaksa menunda niat awal mereka menjemput singa emas di Pulau Es Api. Setelah kondisi udang ke-6 mulai membaik, di sini dia menceritakan secara samar-samar di mana dirinya diserang oleh seseorang yang menggunakan jurus jari besi Shaolin sama persis seperti yang dialami oleh udang ke-3. Merasa ada yang janggal, Wuji dan yang lainnya berniat pergi ke perguruan Shaolin untuk mendapatkan penjelasan dari pihak perguruan Shaolin. Awalnya Wuji dibuat bingung dengan situasi tersebut karena itu akan membuat salah paham antara perguruan Ming dan Shaolin. Dan lagi jika sampai perguruan Shaolin mengakui perbuatannya, maka Wuji akan melanggar aturannya sendiri yang mana mereka tidak boleh membalas dendam meskipun itu adalah saudaranya sendiri. Namun setelah mendapat nasihat dari Yang Xiao jika mereka hanya akan meminta penjelasan, akhirnya Wuji bersedia pergi ke perguruan Shaolin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu udang ke-6 yang merasa putus asa dan tidak ada semangat hidup, dia justru meminta Bu Hui untuk membunuhnya, di mana hal itu bertujuan agar dia tidak lagi merepotkan orang-orang di sekitarnya dan juga mengingat kondisi kakak seperguruannya, udang ke-3 yang sudah bertahun-tahun lumpuh akibat terkena jurus yang sama dan belum bisa disembuhkan sampai saat ini. Namun hal itu tentu saja langsung ditolak oleh Bu Hui dan dia membuat perjanjian kepada udang ke-6 untuk bertahan hidup setidaknya sebulan ke depan sampai Wuji berhasil menemukan obat untuknya. Singkat cerita, di tengah perjalanan menuju kuil Shaolin, Wuji dan kawan-kawan bertemu dengan warga sipil yang ditindas oleh prajurit kerajaan Mongol. Belum sempat menolong, tiba-tiba mbak-mbak berkuda yang membawa pedang langit muncul bersama prajuritnya dan langsung menghabisi semua prajurit kerajaan Mongol tersebut. Tidak berselang lama, Wuji lalu dihampiri oleh dua prajurit yang mengaku sebagai anak buah dari mbak-mbak berkuda tadi yang bertujuan untuk mengundang Wuji dan yang lainnya untuk berkunjung ke kediaman mereka. Awalnya Wuji berniat untuk menolak ajakan tersebut, namun setelah teringat dengan mbak-mbak berkuda tadi membawa pedang langit, akhirnya Wuji menerima undangan itu untuk menanyakan kenapa pedang langit perguruan Eme bisa di tangan mbak-mbak berkuda tersebut. Sesampainya di sana, mbak-mbak berkuda tersebut lalu memperkenalkan dirinya bernama Zhao Min, dan di sini mereka disambut baik dengan berbagai macam jamuan mewah. Karena penasaran dengan pedang langit, Wuji sempat menanyakan dari mana Zhao Min mendapatkan pedang langit tersebut, mengingat sebelumnya pedang tersebut dibawa oleh Bu Guru Emi. Namun Zhao Min hanya mengalihkan pembicaraan dan malah pamit dengan meninggalkan pedang langitnya. Merasa penasaran dengan pedang langit yang ditinggalkan begitu saja, di sini tanpa permisi, anggota 5 pengembara nekat membukanya, dan ternyata isinya bukanlah pedang langit, melainkan hanya pedang kayu yang mengeluarkan bau harum.
Merasa ada yang janggal dari gerak-gerik Zhaomin, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan ke perguruan Shaolin. Setelah menempuh perjalanan agak jauh dan bertemu kembali dengan anggota lainnya, di sini mereka baru menyadari kalau Yang Xiao dan para petinggi Ming lainnya sudah diracun dengan pedang kayu yang mengeluarkan bau harum tadi. Sementara itu Wuji yang masih terlihat sehat dan tidak terkena racun karena efek kodam dari jurus 9 matahari di dalam tubuhnya, dia langsung bergegas kembali ke kediaman Zhaomin untuk mencari penawarnya. Sesampainya di sana, Wuji langsung diserang oleh Zhaomin karena telah mengambil bunga teratai untuk dijadikan obat tanpa izin. Di sini Wuji sempat adu mekanik dengan Zhaomin dan dengan mudah berhasil mengambil tusuk konde miliknya. Namun tanpa disadari, Wuji telah dijebak dalam perangkap bawah tanah. Dan beruntung dia berhasil menarik Zhaomin yang akhirnya ikut masuk ke perangkap tersebut. Wuji yang terdesak keadaan untuk segera kembali memberikan penawar kepada Yang Xiao, dia lalu memaksa Zhaomin untuk membuka pintu perangkap. Namun Zhaomin dengan manja mengatakan kalau pintu perangkap tersebut tidak bisa dibuka dari dalam. Karena bertele-tele dan mengulur waktu, akhirnya Wuji bersikap kasar dan bahkan mencekiknya agar segera memberitahu jalan keluarnya. Merasa itu sudah kelewat batas, akhirnya Wuji melepaskan cengkramannya dan mencoba menggunakan cara lain. Di sini Wuji dengan terpaksa lalu melucuti sepatu milik Zhaomin dan menganu kakinya, menggelitiki. Zhaomin yang tidak tahan dengan siksaan ketawa, akhirnya dia menyerah dan mau membukakan pintu perangkap tersebut. Tanpa buang-buang waktu, Wuji langsung keluar dari perangkap itu dan bergegas kembali menemui Yang Xiao. Namun tanpa disangka, ternyata Zhaomin baper dengan sikap Wuji yang tidak bisa ditebak. Sekembalinya ke teman-temannya, tanpa Wuji sadari setelah kepergiannya, ternyata Yang Xiao dan yang lainnya diserang oleh pasukan Zhaomin. Di sini Wuji melihat Xiao Zhao tengah memimpin komando perang untuk menahan serangan dari pasukan Zhaomin. Melihat hal itu, dia langsung turun tangan untuk membantu mereka menghabisi pasukan musuh. Namun tidak berselang lama, 8 pemanah elit pasukan Zhaomin muncul untuk menarik mundur pasukannya. Singkat cerita, setelah Wuji mengobati Yang Xiao dan kawan-kawannya, mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan menyelundupkan Bu Hui, Xiao Xiao, dan Wudang ke-6 menuju perguruan Wudang, sementara Wuji dan yang lainnya menuju perguruan Shaolin. Namun sesampainya di sana, mereka dihalangi oleh penjaga kuil Shaolin yang beralasan kalau pemimpin Shaolin dan semua petinggi di sana sedang bertapa dan tidak bisa diganggu. Merasa ada yang tidak beres, akhirnya mereka memaksa masuk dengan melumpuhkan penjaga kuil tersebut. Di dalam, mereka dibuat heran dengan seisi perguruan Shaolin yang telah kosong tak berpenghuni. Setelah semuanya berpencar, akhirnya mereka menemukan bekas pertempuran dan beberapa patung di belakangnya tersembunyi ukiran tulisan yang isinya basmi Shaolin sebelum menyelamatkan Wudang dan perguruan Ming akan jadi nomor satu di dunia persilatan. Menemukan tulisan tersebut, mereka langsung berpikir kalau lagi-lagi mereka dijebak oleh seseorang yang mengkambing hitamkan dengan mengaku dari perguruan Ming. Namun setelah dipikir-pikir karena ukiran tersebut tersembunyi dan fakta dari detail-detail lain, mereka menduga kalau seseorang secara rahasia sedang membantu mereka. Di samping itu, karena Wuji juga khawatir kalau perguruan Wudang yang akan menjadi target selanjutnya, tanpa buang waktu, dia langsung bergegas menuju perguruan Wudang ditemani kelelawar hijau, sementara Yang Xiao dan yang lainnya menyusul dari belakang. Namun, di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh beberapa prajurit bertopeng. Karena keadaan yang mendesak, akhirnya kelelawar hijau bertarung melawan semua prajurit bertopeng tersebut, sementara Wuji meneruskan perjalanannya. Sementara itu di sisi lain, seorang biksu yang mengaku dari kuil Shaolin mendatangi pemimpin Wudang dan mengatakan kalau perguruan Ming telah membumi hanguskan seluruh perguruan Shaolin dan meminta perguruan Wudang untuk membantu mereka.
Awalnya pemimpin Wudang sempat bertanya-tanya dengan perguruan Shaolin yang bisa semudah itu dikalahkan. Mengingat para tetua Shaolin adalah ahli bela diri hebat yang tentu saja tidak bisa semudah itu dikalahkan. Lalu pemimpin Wudang yang juga merasa terpukul atas kejadian itu, dia lalu menyuruh biksu tersebut untuk berdiri dan ternyata biksu tersebut hanya melimpah pemimpin Wudang. Karena diserang tiba-tiba, refleks pemimpin Wudang membalas serangan tersebut dengan sekali ulti yang membuat biksu tersebut lewat. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Wuji sampai di perguruan Wudang dan melihat kakeknya sudah terkena jurus telapak besi perguruan Shaolin. Di sini dia juga mendapat kabar kalau sebentar lagi perguruan Wudang akan diserang oleh perguruan Ming. Mengetahui hal itu, akhirnya Wuji menyamar sebagai murid Wudang untuk melihat situasi dan strategi musuh yang akan menyerang nantinya. Sementara itu, pemimpin Wudang yang dalam kondisi terluka lalu berpesan kepada Wudang ketiga kalau sebenarnya dia bukan takut kalah atau menang dalam pertarungan, karena itu bukanlah ambisi utamanya. Namun ketakutan itu hadir ketika dia meninggal dan belum sempat mewariskan jurus Taiji kepada murid-muridnya, di mana jurus tersebut adalah jurus yang dia ciptakan setelah 1,5 tahun bermeditasi di Gunung Kemukus. Dan akhirnya memanfaatkan waktu yang sedikit, pemimpin Wudang lalu mewariskan jurus barunya kepada Wudang ketiga dan memperagakan setiap esensi yang dimiliki jurus itu. Wuji yang berada di sana pun otomatis secara tidak langsung juga ikut mempelajari jurus tersebut. Tidak berselang lama, mereka mendapat laporan kalau perguruan Ming sudah sampai di aula perguruan Wudang. Di sini pemimpin Wudang bersama Wudang ketiga langsung menyambut musuh yang mengaku dari perguruan Ming yang ternyata dipimpin oleh Zhao Min yang menyamar sebagai Zhang Wuji tanpa mengetahui seluk-beluk bahwa pemimpin Wudang adalah kakek guru Wuji sendiri. Namun di sini pemimpin Wudang hanya pura-pura percaya kalau yang dihadapannya adalah ketua perguruan Ming untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya. Sementara itu, Wuji yang mengetahui bahwa Zhao Min memakai namanya masih berusaha untuk tidak mengungkap identitas aslinya untuk mengetahui motif Zhao Min sebenarnya. Di sini, Zhao Min lalu mengatakan kalau beberapa murid perguruan Wudang telah disekap dan berjanji tidak akan menyakiti orang-orang tersebut asalkan pemimpin Wudang bersedia bekerja sama dengan kerajaan Mongolia. Namun penawaran tersebut langsung ditolak oleh pemimpin Wudang, di mana hal itu membuat Zhao Min emosi dan mengerahkan prajuritnya untuk kembali memaksa pemimpin Wudang berkoalisi dengan kerajaan Mongolia. Bersamaan dengan itu, kelelawar hijau muncul dan langsung menghabisi beberapa prajurit bawahan Zhao Min, disusul Yang Xiao bersama Elang Putih dan anggota 5 pengembara. Di sini, kelelawar hijau lalu membuka identitas asli Zhao Min yang ternyata adalah putri dari kerajaan Mongol. Namun, meskipun identitasnya sudah terbongkar, hal itu tidak membuatnya mundur dan malah menyulut peperangan dengan menantang pemimpin Wudang untuk mengalahkan 3 prajurit Zhao Min. Dan ternyata, prajurit Zhao Min tersebut adalah orang yang telah menyerang Wudang ketiga dan Wudang keenam yang membuat mereka lumpuh sampai saat ini. Awalnya Yang Xiao ingin membantu pemimpin Wudang bertarung dengan prajurit Zhao Min. Namun karena Zhao Min telah merendahkan bela diri perguruan Wudang yang otomatis menyangkut harga dirinya, akhirnya pemimpin Wudang turun tangan dan menerima tantangan tersebut. Melihat hal itu, karena tidak tega melihat kakeknya yang baru saja terluka, akhirnya Wuji yang masih dalam mode penyamaran sebagai murid Wudang maju ke hadapannya dan meminta izin untuk menggantikannya menggunakan jurus Taiji melawan prajurit Zhao Min. Awalnya pemimpin Wudang sempat melarangnya, mengingat ini adalah pertarungan serius dan 3 prajurit Zhao Min memiliki kemampuan di atas rata-rata. Namun setelah merasakan energi besar tenaga dalam yang Wuji alirkan lewat tangannya, akhirnya pemimpin Wudang percaya dan membiarkannya maju untuk melawan prajurit tersebut.
Setelah pertarungan dimulai dan melihat Wuji belum sepenuhnya menguasai jurus Taiji, pemimpin Wudang lalu memanggilnya dan memberi arahan tentang jurus Taiji yang lebih mendalam. Pemimpin Wudang lalu menjelaskan tentang filosofi jurus Taiji di mana jurus tersebut menggunakan pikiran yang disejajarkan dengan tenaga dalam, bukannya kekuatan. Dia hanya harus mengendalikan situasi lalu lawan akan merusak gerakannya sendiri. Setelah memahami arahan dari pemimpin Wudang, tidak butuh waktu lama Wuji berhasil mengalahkan prajurit pertama dan mematahkan beberapa tulangnya sebagai balasan. Namun di saat itu juga, kelelawar hijau keceplosan memuji kemampuan pemimpinnya yang sangat kuat. Di mana hal itu langsung membuat pemimpin Wudang dan Wudang ketiga terkejut kalau ternyata Zhang Wuji benar-benar masih hidup. Selanjutnya kali ini giliran prajurit kedua Zhao Min yang menantang Wuji berduel. Dan lagi-lagi jurus Taiji yang baru dia pelajari berhasil membuat lawannya terpental. Bersamaan dengan itu, Wudang ke-6 juga datang ke tempat tersebut dan di sini Wuji lalu memberitahu kepada Wudang ke-6 kalau dia telah membalaskan dendamnya dengan mematahkan kakinya persis seperti apa yang dilakukan prajurit Zhao Min tersebut kepadanya. Namun di sini motif kebrutalannya tersebut bukan hanya untuk membalas dendam. Di sini Wuji lalu menghampiri dan memancing Zhao Min dengan meminta salep giok hitam yang hanya dimiliki oleh kerajaan Mongol. Lalu karena Zhao Min merasa telah dilecehkan sewaktu terjebak di perangkap bawah tanah, dia lalu meminta kompensasi dan mau memberikan obat yang dimaksud asalkan Wuji bersedia menuruti 3 permintaan darinya. Belum sempat menyepakati negosiasi tersebut, Zhao Min yang melihat Xiao Zhao menggunakan tusuk konde miliknya merasa cemburu dan dia langsung menyuruh prajurit ketiganya untuk kembali menyerang Wuji. Karena prajurit ketiga Zhao Min menggunakan pedang langit sebagai senjatanya, pemimpin Wudang kembali memanggilnya dan mengajari jurus pedang Taiji menggunakan pedang kayu miliknya. Namun semakin diajarkan, Wuji malah semakin bingung dengan teknik pedang tersebut. Mendengar hal itu, pemimpin Wudang yang sepertinya mempunyai pikiran lain tiba-tiba menyuruh Wuji untuk mencoba mempraktekannya menggunakan pedang kayu melawan prajurit Zhao Min dan akhirnya adu mekanik pun dimulai. Di sini diperlihatkan pedang kayu milik Wuji sempat patah setelah ceting-ceting bentar dengan pedang langit. Namun hal itu tidak menjadi masalah di mana Wuji berhasil mengalahkan prajurit ketiga Zhao Min dengan memanfaatkan ketajaman akibat pedang kayu yang patah tersebut dan memotong lengan kanan prajurit Zhao Min. Melihat 3 prajurit elitnya dikalahkan oleh Wuji, akhirnya Zhao Min mundur dan mengakui kekalahannya. Namun hal itu langsung dicegah Wuji dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi sebelum memberikan salep giok hitam untuk mengobati kedua pamannya. Di sini terlihat Zhao Min tidak menggubris omongan Wuji dan Wuji malah diserang oleh 2 bawahannya. Wuji yang belum siap menerima serangan harus terkena serangan telapak es untuk kedua kalinya dan ternyata kedua orang inilah yang dulu pernah memberikan racun telapak es kepada Wuji sewaktu kecil. Namun kali ini dia berhasil menetralisir hawa dingin yang masuk ke dalam tubuhnya dengan cepat menggunakan jurus 9 mataharinya. Singkat cerita, setelah kepergian Zhao Min dan para prajuritnya, pemimpin Wudang lalu berterima kasih kepada Wuji dan para petinggi Ming yang telah menyelamatkan perguruan Wudang dari serangan Zhao Min dan para prajuritnya. Di tengah jamuan makan, di sini mereka mulai menyusun rencana dan membagi tugas untuk mencari Wudang pertama yang belum kembali dan mencari salep giok hitam untuk menyembuhkan cedera paman ketiga dan paman keenam. Sementara itu, Bu Hui yang masih terus merawat Wudang ke-6, seperti pepatah Arab mengatakan, wujud ngalhubi bisababi al-tawud alaihi, yang artinya hadirnya cinta karena terbiasa. Wudang ke-6 menemui Bu Hui di sebuah pegunungan dan berkata kalau masa depannya akan sia-sia karena harus menjaganya yang sudah cacat. Namun Bu Hui langsung menyangkalnya dan menjelaskan kalau dirinya merawatnya dengan ikhlas.
Selanjutnya, Bu Hui lalu menemui Wu Ji yang sudah dianggap abang kandungnya sendiri untuk menceritakan kisahnya dengan Wudang ke-6 dari hari ke hari di mana mereka mulai menyayangi satu sama lain. Dia lalu meminta Wu Ji untuk membantunya menjelaskan kepada ayahnya bagaimanapun caranya. Setelah itu, Wu Ji dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanannya mencari rombongan Zhao Min. Untuk menyingkat waktu, keempat orang ini lalu berpencar untuk melacak keberadaan Zhao Min dan mendapatkan salep giok hitam. Malam harinya, Wu Ji yang berhasil menemukan anggota tiga prajurit yang sebelumnya terluka tengah dirawat menggunakan salep hitam. Tidak buang-buang waktu, Wu Ji lalu mengambil obat tersebut. Namun saat akan pergi, ternyata aksinya telah diketahui beberapa prajurit yang langsung menyerangnya. Tentu saja dia dapat dengan mudah bisa mengalahkan semua prajurit tersebut dan kembali ke Wudang untuk menyelamatkan pamannya. Singkat cerita, keesokan harinya setelah sampai di perguruan Wudang, dia langsung mengoleskan obat tersebut ke tubuh pamannya. Namun alih-alih bisa sembuh, Wudang ketiga dan keenam malah merasakan kesakitan yang menyerang tubuh mereka. Sampai akhirnya Wu Ji tersadar kalau dirinya telah dijebak oleh Zhao Min, di mana obat tersebut bukanlah salep giok hitam melainkan racun tujuh serangga yang terkenal mematikan. Diperlihatkan Wu Ji yang merasa bersalah karena kecerobohannya hanya bisa pasrah dan meratapi kesalahannya. Tidak berselang lama, Xiao Zhao dan murid perguruan Wudang datang menemuinya di mana mereka memberi laporan kalau Zhao Min datang mengunjunginya ke perguruan Wudang. Dengan perasaan marah, Wu Ji pun langsung bergegas menemui Zhao Min di pintu masuk. Namun sebelum bertemu dengan Zhao Min, Xiao Zhao mengembalikan tusuk konde yang kemarin diberikan kepadanya untuk dikembalikan kepada Zhao Min. Wu Ji lalu mengembalikan tusuk konde tersebut kepada Zhao Min dan langsung memaksanya untuk segera memberikan obat penawar salep tempo hari. Bahkan dia mengatakan tidak akan segan-segan untuk membunuhnya jika sampai tidak memberikan obat penawar yang dimaksud. Namun bukannya segera memberi obat penawar, Zhao Min kembali melanjutkan negosiasinya kemarin yang belum selesai di mana Wu Ji harus berjanji menuruti tiga permintaan darinya. Maka dia akan memberikan obat penawar tersebut meskipun tiga permintaan tersebut masih belum terfikirkan sampai saat ini. Karena tidak ada pilihan lain, sementara kedua pamannya masih kesakitan dan sangat membutuhkan penawar tersebut, akhirnya Wu Ji menerima permintaan itu dengan semua resiko yang akan dihadapinya. Setelah itu, Zhao Min mengembalikan tusuk konde yang telah dia berikan kepada Wu Ji dan pergi dari tempat tersebut. Lalu tiba-tiba sebuah panah dilepaskan tepat ke arah Wu Ji, di mana anak panah tersebut terdapat secarik kertas yang berisi pesan sederhana. Ternyata di dalam tusuk konde yang barusan diberikan oleh Zhao Min berisi resep penawar racun dan di dalam kotak tusuk konde yang sebelumnya diberikan berisi obat salep giok hitam. Tanpa buang-buang waktu, Wu Ji langsung meracik obat persis seperti apa yang ditulis di surat tersebut. Malam harinya, diperlihatkan Wu Ji, pemimpin perguruan Wudang dan semua petinggi perguruan Ming sedang merencanakan tentang bagaimana menggulingkan kerajaan Mongol yang semakin hari meresahkan rakyat kecil. Di sini, perguruan Wudang lalu mengusulkan untuk mengajak seluruh perguruan di daratan tengah bekerja sama dan bersatu melawan kerajaan Mongol dengan mengesampingkan dendam pribadi masing-masing. Di tengah obrolan tersebut, Elang Putih juga memberitahu kalau dia sudah membubarkan klan Elang Langitnya dan menyuruh semua prajuritnya kembali ke perguruan Ming untuk bersatu melawan kerajaan Mongol. Di sini mereka juga berencana untuk mencari Wudang pertama dan kelima perguruan lainnya yang menghilang setelah peperangan di aula perguruan Ming, yang membuat orang-orang berpikir bahwa perguruan Ming adalah dalang dari hilangnya para petinggi perguruan tersebut. Lalu akhirnya dalam meeting itu diputuskan untuk mengumpulkan semua anggota perguruan Ming di lembah kupu-kupu pada tanggal 5 bulan depan, Rabiul Awal. Yingming, Ziyi, Shenhao. Keesokan harinya, diperlihatkan Wudang ke-6 dengan kondisinya yang sudah agak membaik dan bisa berjalan dengan bantuan tongkat setelah diobati dengan salep giok hitam.
Sementara itu Yang Xiao yang khawatir melihat kedekatan anaknya dengan udang keenam, dia meminta Bu Hui untuk menjaga jarak agar tidak menimbulkan fitnah. Karena Yang Xiao berpikiran kalau Bu Hui adalah calon istri Wuji dan sangat tidak etis kalau terlalu dekat dengan udang keenam. Untuk menjelaskan masalah tersebut, Bu Hui kembali menemui Wuji dan mendesaknya untuk segera menjelaskan kesalahpahaman tersebut kepada ayahnya soal hubungannya dengan udang keenam. Dengan perasaan canggung, akhirnya Wuji menemui Yang Xiao dan langsung menjelaskan soal perasaan Bu Hui dan udang keenam. Awalnya Yang Xiao sempat shock dan sulit menerima kenyataan setelah mengetahui kalau anaknya akan menikah dengan udang keenam, mengingat umurnya yang terpaut hampir 20 tahun. Namun setelah Wuji mengajak Yang Xiao untuk melihat kebahagiaan anaknya dengan udang keenam dari kejauhan, akhirnya Yang Xiao hanya bisa pasrah dan tidak bisa melarang pilihan anaknya. Malam harinya, Yang Xiao lalu menemui udang keenam di kamarnya, di mana di sini dia langsung terus terang dan memperingatkan kalau Yang Xiao akan membunuhnya jika sampai udang keenam membuat anaknya terluka ataupun patah hati. Singkat cerita, tiba hari di mana mereka berangkat ke lembah kupu-kupu untuk mempersiapkan penyerangan ke kerajaan Mongol. Lalu sesampainya di depan gerbang lembah kupu-kupu, mereka melihat beberapa prajurit Ming yang sedang berperang dengan prajurit kerajaan Mongol. Dan ternyata salah satu prajurit tersebut adalah Yu Chun, orang yang dulu membawa Wuji ke tabib dewa di lembah kupu-kupu waktu dia masih kecil. Chanaka! Chanaka, benar itu kamu, Ma? Kamu sudah berubah. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan kalau keenam perguruan yang menghilang ternyata sedang dikumpulkan oleh Zhao Min di depan sebuah kuil pagoda. Di sini Zhao Min mengajak keenam perguruan tersebut untuk berkoalisi dengan pemerintahan kerajaan Mongol. Namun tentu saja hal itu langsung ditolak oleh keenam perguruan. Lalu Zhao Min malah menantang mereka semua bertarung dengan prajuritnya, di mana di pertarungan tersebut siapapun yang memenangkan duel dengan prajuritnya akan dibebaskan tanpa syarat. Namun jika orang tersebut kalah, maka satu jarinya akan dipotong. Di sini mengingat tenaga dalam anggota enam perguruan telah disegel oleh Zhao Min menggunakan racun miliknya membuat mereka berpikir dua kali untuk melawan. Namun karena terus-menerus dicecar dengan perkataan sinis dan sarkasme dari mulut Zhao Min, akhirnya pemimpin perguruan Kong Tong terpancing dan naik ke atas arena untuk menantangnya. Dan tidak butuh waktu lama, pemimpin perguruan Kong Tong dapat dengan mudah dikalahkan oleh prajurit Mongol dan jarinya harus dipotong saat itu juga. Tidak puas melihat duel prajuritnya melawan pemimpin Kong Tong, di sini Zhao Min lalu menantang Bu Guru Emei untuk naik ke atas arena. Namun karena Bu Guru terlihat menolak tantangan Zhao Min tersebut, Zero sebagai muridnya langsung membela gurunya demi harga diri perguruan Emei. Di sini untuk kedua kalinya, Zhao Min melontarkan kata-kata sarkasmenya dengan menyindir betapa hebatnya Zero yang bisa melukai Zhang Wuji sewaktu di aula perguruan Ming. Melihat Zero yang hanya mengulur waktu, akhirnya prajurit Zhao Min langsung menyerangnya. Di tengah pertarungan, Song dengan gercep membantu Zero dan akhirnya dia berhasil mengalahkan prajurit kerajaan Mongol. Lalu setelah puas melihat duel tersebut, Zhao Min kembali mengurung mereka di kuil pagoda. Namun tidak berselang lama, Zhao Min kembali membawa Bu Guru Eme dari kuil pagoda sendirian untuk bertarung dengan prajuritnya. Di mana hal itu ternyata sengaja dilakukan Zhao Min untuk mempelajari ilmu bela diri dari setiap perguruan. Bu Guru Eme yang paham akan hal tersebut langsung menolak permintaan Zhao Min. Bahkan dia berkata kalau lebih baik mati daripada harus mengajari ilmu bela diri kepada Zhao Min. Setelah selesai dengan Bu Guru Eme, Zhao Min lalu menemui salah satu orang kepercayaan ayahnya yang juga menjadi tangan kanan Zhao Min di mana selama ini dia bekerja dalam bayang-bayang untuk keperluan pengintaian. Ternyata orang ini jugalah yang telah mengajari ilmu bela diri kepada Zhao Min sejak dia kecil. Namun akhir-akhir ini dia gagal dalam tugasnya melacak keberadaan perguruan Ming.
Lalu sebagai gantinya atas kelalaiannya, di sini Zhao Min meminta kepada tangan kanannya untuk menjabarkan teknik berpedang dari berbagai perguruan yang telah dia kumpulkan. Kembali ke Wuji, diperlihatkan semua anggota perguruan Ming dari berbagai penjuru yang sedang berkumpul. Di sini Wuji juga bertemu dengan orang yang dulu pernah menolongnya waktu kecil saat bersama Bu Hui. Prajurit tersebut lalu menceritakan kalau dia selama ini menyamar sebagai porter dan sempat melihat 6 perguruan yang dibawa ke pusat ibu kota. Setelah mengetahui lokasi di mana ke-6 perguruan disekap, malam harinya ketika semua anggota perguruan Ming sudah berkumpul, Wuji lalu memberikan arahan dan tugas masing-masing kepada seluruh bawahannya untuk melupakan perselisihan selama ini dan menyelamatkan ke-6 perguruan yang dikurung oleh kerajaan Mongol. Keesokan harinya, mereka berpisah dan mengambil jalan sesuai dengan tugas masing-masing. Sementara Wuji, Yang Xiao, dan Kelelawar Hijau langsung menuju ke ibu kota untuk melihat situasi. Sesampainya di sana, mereka menemukan tanda perguruan Ming yang entah siapa yang membuatnya, di mana tanda tersebut menunjukkan letak di mana orang-orang ke-6 perguruan dikurung. So mereka langsung mengintai istana ibu kota dan bersembunyi di balik semak-semak di mana mereka menduga kalau orang-orang dari 6 perguruan dikurung di dalam pagoda di tempat tersebut. Di sana mereka melihat Zhao Min yang sedang berlatih pedang dengan mempelajari jurus-jurus dari perguruan lain. Tidak berselang lama karena Bu Guru Eme terlalu ngeyel dan mukanya juga nyebelin, Zero yang dibawa ke sana untuk dipaksa menunjukkan jurus-jurus dari perguruan Eme. Namun karena Zero juga menolak, Zhao Min mengancamnya akan merusak wajahnya jika tidak mau menyerah dan menunjukkan jurus-jurus Eme. Sampai pada akhirnya Wuji yang sudah tidak bisa menahan diri langsung maju untuk menyelamatkan Zero. Melihat kedekatan Wuji dengan Zero, Zhao Min seperti merasa cemburu dan membiarkan Wuji pergi setelah Wuji minta maaf dan berjanji akan memperbaiki kotak tusuk konde yang telah diberikan kepadanya. Namun setelah mengetahui kalau Wuji ingin membawa Zero pergi, kedua pendekar telapak es pun langsung menyerangnya dan mereka kembali beradu ilmu tenaga dalam. Di sini Yang Xiao dan Kelelawar Hijau juga ikut keluar untuk membantu Wuji, diikuti kepungan dari prajurit Mongol yang berada di sekeliling arena. Situasi pun menjadi memanas terlebih setelah Zhao Min untuk kedua kalinya mengancam Zero akan menggores wajahnya menggunakan pedang langit. Untuk keluar dari situasi tersebut, Kelelawar Hijau langsung beraksi dengan kecepatannya untuk menyentuh wajah Zhao Min. Dia lalu mengatakan entah 5 atau 10 tahun lagi, dia akan membalas 2 kali lipat jika sampai melukai Zero dan langsung pergi melarikan diri. Setelah perdebatan itu berakhir, Wuji dan Yang Xiao juga ikut pergi dari tempat tersebut meninggalkan Zero yang masih ditahan oleh Zhao Min. Singkat cerita, saat sedang beristirahat di sebuah penginapan, tiba-tiba mereka dihampiri oleh tangan kanan Zhao Min di mana kedatangannya adalah untuk mengajak Wuji berduel satu lawan satu. Dan akhirnya geger geden pun tidak dapat dihindarkan. Setelah melakukan pertarungan yang cukup sengit dan berakhir dengan tangan kanan Zhao Min kehilangan keseimbangan, tanpa diduga tangan kanan Zhao Min langsung berlutut di depan Wuji dan memperkenalkan dirinya bernama Fan Yao, di mana dia adalah utusan kanan perguruan Ming yang levelnya sama dengan Yang Xiao. Tadinya Yang Xiao dan Kelelawar Hijau sempat tidak bisa mengenalinya karena Fan Yao yang sekarang sudah dipenuhi codet di wajahnya. Di sini Fan Lao lalu menceritakan kisah perjalanannya di mana saat perguruan Ming sedang terjadi kekacauan atas menghilangnya pemimpin mereka, akhirnya Fan Yao mulai menyelidiki kasus tersebut dan mendapat kabar yang intinya orang yang paling dekat dengan istri mendiang pemimpin perguruan Ming adalah Cheng Kun. 我要让杨顶天死。
Lalu secara diam-diam dia mencari dan mengikuti Cheng Kun yang ternyata telah bekerja sama dengan kerajaan Mongol untuk mengkambing hitamkan nama perguruan Ming. Karena dia tidak mengetahui motif dan alasan Cheng Kun, suatu saat Fan Lao menyerangnya dari belakang dan berniat menginterogasinya. Namun ternyata Cheng Kun sudah mengetahui kalau ada yang mengikutinya dan sudah mempersiapkan racun sehingga Fan Yao kehilangan tenaga dalamnya dan dapat dengan mudah dikalahkan sampai dia terjatuh ke dalam jurang. Beruntung Fan Yao selamat atas insiden tersebut dan racun dalam darahnya dinetralisir secara alami oleh para lintah darat di sungai tersebut. Sejak saat itulah Fan Yao terpikir sebuah ide untuk merubah penampilannya dengan tujuan memata-matai kerajaan Mongol dan melacak keberadaan Cheng Kun. Di mana hal itu dimulai ketika jenderal kerajaan Mongol sedang mengadakan audisi pembunuh bayaran. Sampai pada akhirnya Fan Yao berhasil diterima setelah mengalahkan beberapa petarung dalam kompetisi tersebut. Di sini Fan Yao juga menceritakan soal 6 perguruan yang ditahan di dalam kuil pagoda dan memberitahu jika sangat sulit membebaskan mereka, mengingat semua tahanan di bawah pengaruh racun yang membuat tenaga dalam mereka tersegel. Mengetahui hal itu, akhirnya mereka mulai mengatur strategi untuk menyelamatkan 6 perguruan dengan memberikan obat penawar kepada mereka untuk mengembalikan tenaga dalamnya. Namun masalahnya, penawar dan racun tersebut dibawa oleh kedua telapak es bersaudara yang hitam sama putih ini, dan sangat sulit dibedakan, karena racun dan penawar tersebut memiliki tekstur yang hampir mirip. Terlebih orang yang minum racun tersebut akan kehilangan kekuatannya untuk selamanya jika meminum racun yang kedua kalinya. Lalu setelah berulang kali dipikirkan sampai habis 1,5 bungkus wind filter, Fan Yao menemukan celah dengan memanfaatkan kelemahan kedua telapak es bersaudara, di mana yang hitam ini agak cabul, sementara yang putih sukanya Homer. Yang Xiao sebagai otak strategi, lalu menjelaskan cara untuk mengetahui siapa yang membawa penawar tersebut. Dia lalu meminta Wuji untuk membuatkan racun yang mirip dengan racun telapak es bersaudara. Namun Wuji hanya bisa membuat racun tiruan yang cuma bertahan 30 menit dan akan kembali normal setelahnya. Yang Xiao juga menyuruh kelelawar hijau untuk menculik selir jenderal kerajaan Mongol yang biasa digunakan sebagai bahan oleh telapak es hitam. Bahan apa saya juga nggak tahu. Dan diletakkan di kamar telapak es hitam. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, telapak es hitam yang otaknya agak cabul tersebut langsung mengeksekusi wanita yang ada di kamarnya. Sementara itu telapak es putih yang mempunyai hobi minum homer, dia diberikan homer mahal yang belum pernah dicobanya dan sudah diberikan racun oleh Fan Yao. Sampai pada akhirnya setelah meminum racun tersebut, telapak es putih merasakan efek dari racunnya sendiri dan langsung menemui telapak es hitam untuk meminta penawarnya. Di sini Fan Yao juga memainkan perannya dengan ikut-ikutan akting terkena racun. Namun merasa ada yang janggal, telapak es hitam akhirnya menyadari kalau dia dijebak dan Fan Yao hanya berpura-pura terkena racun. Hal itu tentu saja sudah dipikirkan oleh Fan Yao di mana dia membuat cerita kalau jenderal sendiri yang mengutusnya untuk memata-matai telapak es bersaudara. Fan Yao langsung mengancamnya balik dengan tuduhan telah menculik selir jenderal dan akan melaporkannya jika berani berbuat macam-macam. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya telapak es hitam masuk ke dalam perangkap Fan Yao dan dia kembali melanjutkan kebohongannya dengan mengatakan kalau Bu Guru Eme adalah istrinya dan Zero adalah anak tirinya dan intinya dia meminta obat penawar untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Awalnya telapak es hitam sempat curiga karena Fan Yao meminta obat penawar 2 kali lebih banyak. Namun untuk mengalihkan perhatiannya, di sini Fan Yao mengusulkan untuk menyembunyikan selir jenderal ke kuil pagoda, karena semua prajurit Mongol saat ini sedang mencari keberadaan selir tersebut. Akhirnya telapak es hitam langsung menyetujui usulan Fan Yao dan membawa selir tersebut menuju ke pagoda.
Sesampainya di depan kuil, mereka kebetulan bertemu dengan Zhao Min yang meminta Fan Yao untuk menemaninya bertemu dengan Wu Ji. Dengan terpaksa, telapak es hitam harus mengurus selir tersebut sendirian dan menemui Bu Guru Eme yang berada dalam tahanan, sementara Fan Yao pergi bersama Zhao Min. Di sini, Bu Guru Eme meminta kepada telapak es hitam untuk membawa Zero ke hadapannya. Dan setelah bertemu dengan gurunya, Zero lalu menceritakan kejadian di arena kalau dia bertemu dengan Wu Ji di mana dia berjanji akan segera menyelamatkannya. Namun Bu Guru Eme langsung menyangkalnya dan berkata kalau Wu Ji berasal dari perguruan sesat dan dia tidak sudi menerima pertolongan darinya. Selanjutnya Bu Guru Eme juga memaksa Zero untuk bersumpah tidak akan berhubungan dengan Wu Ji, mengingat Zero adalah orang yang paling pas untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin Eme selanjutnya. Dia tidak ingin kecolongan untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya kehilangan Xiao Fu yang diculik oleh Yang Xiao. Melihat gurunya yang berapi-api, tidak ada pilihan lain, akhirnya Zero mengikuti sumpah yang diucapkan oleh Bu Guru Eme dan berjanji tidak akan memiliki perasaan dengan Wu Ji. Dan jika dia melanggar sumpah tersebut, maka arwah gurunya tidak akan tenang dan anak dari hubungannya dengan Wu Ji akan menjadi budak selamanya. Setelah mengucapkan sumpahnya, Bu Guru Eme lalu menyerahkan cincinnya dan mengangkat Zero sebagai pimpinan perguruan Eme yang baru. Awalnya Zero sempat menolak permintaan tersebut, karena tanggung jawabnya terlalu besar sekaligus bisa menimbulkan pro kontra dengan kakak seniornya. Namun melihat keseriusan dan bahkan Bu Guru Eme berlutut memohon agar Zero menerimanya, akhirnya Zero dengan terpaksa menggantikan Bu Guru Eme sebagai pemimpin perguruan Eme generasi keempat. Bersamaan dengan itu, telapak es hitam yang kembali ke tempat di mana selir disembunyikan, tiba-tiba. Di sini, Fan Yao akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada telapak es hitam kalau dirinya adalah utusan kanan perguruan Ming. Setelah mendapatkan obat penawar yang cukup banyak, Fan Yao lalu bergegas untuk memberikan penawar tersebut kepada semua tahanan. Lalu ketika Fan Yao mendatangi Bu Guru Eme, dia malah menolak meminum penawar tersebut karena harga dirinya dan memang dari awal memiliki dendam pribadi dengan perguruan Ming. Di sini Fan Yao akhirnya memutar otak dan mengatakan kalau itu bukanlah penawar melainkan racun. Merasa diremehkan, akhirnya Bu Guru Eme langsung meminum penawar tersebut dan Fan Yao juga memaksa Zero untuk meminumnya. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Zhao Min yang diam-diam bertemu dengan Wu Ji di warung Bu Jazim di mana dia secara terang-terangan memberitahu silsilah keluarganya dan siapa yang menyebabkan kedua pamannya lumpuh. Namun Wu Ji yang saat ini sudah dewasa dalam filosofi kehidupan terlihat tidak mempermasalahkan hal tersebut dan malah mempunyai keinginan untuk berteman baik dengan Zhao Min, di mana hal itu dilakukannya untuk menyudahi konflik karena jika terus membalas dendam sampai kapanpun tidak akan selesai. Di tengah obrolan tersebut, Wu Ji sempat memohon kepada Zhao Min untuk membebaskan keenam perguruan yang dikurung di kuil pagoda. Awalnya Zhao Min bersedia membebaskan tahanannya dengan syarat Wu Ji membantunya untuk meminta keenam perguruan lainnya untuk menyerah dan tunduk di bawah pemerintahan kerajaan Mongol. Namun mendengar hal itu, Wu Ji dengan tegas langsung menolak permintaan tersebut mengingat bobroknya sistem pemerintahan kerajaan Mongol yang selalu menindas rakyat kecil dan melindungi para pejabat korup. Namun di sini Zhao Min melakukan pembelaan meskipun dia adalah putri jenderal Mongol tetapi berani berlawanan dengan pola pikir kerajaannya dan mau mendengarkan keluh kesah dari rakyat kecil. Bahkan dia juga turun ke pedesaan dan membantu Matun dan Nganyani untuk memperbaiki kerajaan Mongol yang selama ini dipandang buruk oleh rakyat kecil. Dan terkait pejabat korup, Zhao Min juga berani memberi hukuman kepada para pejabat yang mengotori pemerintahan. Namun dia tidak memungkiri karena selalu ada orang-orang yang melindungi para pejabat korup tersebut.
Zhao Min yang notabene hanya sebagai putri jenderal tidak memiliki kuasa penuh untuk mengatur seluruh kerajaan dan hanya bisa pasrah melihat kelakuan oknum pejabat korup yang berlindung di bawah naungan kerajaan Mongol. Melihat pemikiran Zhao Min yang kritis dan sangat berbeda dengan kerajaannya, disinilah awal mula mereka mulai dekat dan mempunyai keinginan kalau suatu saat ingin memiliki kehidupan baru dengan menjadi rakyat biasa tanpa ikut campur urusan politik. Lalu di sini Zhao Min tiba-tiba menyebutkan permintaan pertamanya di mana dia ingin mendapatkan golok naga milik singa emas. Awalnya Wu Ji sempat menolak permintaan tersebut, karena hal itu dianggap tidak sopan jika mencuri dari ayah angkatnya. Namun setelah Zhao Min menjelaskan kalau dia hanya ingin meminjam dan melihat keistimewaan dari golok naga, akhirnya Wu Ji bersedia memenuhi permintaan tersebut. Sementara itu di depan kuil pagoda, diperlihatkan telapak es putih yang sudah terbebas dari totokan membawa prajurit untuk menerobos masuk ke kuil pagoda. Namun dari atas, Fan Yao mengancam akan melempar telapak es hitam dan selir jenderal jika mereka sampai berani masuk ke pagoda. Tidak berselang lama, seseorang berbaju kekaisaran muncul bersama prajuritnya di mana orang ini adalah pangeran jenderal Mongol sekaligus kakak kandung Zhao Min. Di sini dia langsung menyuruh Fan Yao untuk turun dan duduk bersama menjelaskan permasalahan yang terjadi. Namun karena Fan Yao menolak untuk turun, akhirnya pangeran Mongol memerintahkan prajuritnya untuk membakar kuil pagoda. Melihat hal itu, Fan Yao langsung bergegas membebaskan semua tahanan dan meminta mereka untuk segera memulihkan tenaga dalamnya. Lalu di sini tiba-tiba Fan Yao diserang oleh telapak es putih yang ternyata berhasil menerobos masuk dalam kuil pagoda untuk menyelamatkan saudaranya. Di tengah pertarungan tersebut, telapak es putih sempat mengecam Fan Yao yang tidak tahu terima kasih setelah diberi obat penawar untuk menyelamatkan istrinya dan anaknya, Bu Guru Eme dan Zero. Lalu Bu Guru Eme yang mendengar hal itu pun merasa terhina atas perkataan telapak es putih dan langsung keluar untuk menghajarnya. Bersamaan dengan itu, di luar pagoda, kelelawar hijau dan Yang Xiao muncul untuk melawan prajurit Mongol yang mengepung kuil pagoda. Sementara itu, Wu Ji yang masih di kedai bersama Zhao Min, setelah mendengar teriakan kalau kuil pagoda terbakar, mereka juga langsung bergegas menuju TKP. Sesampainya di sana, Wu Ji langsung menyerang pangeran Mongol untuk menyuruh pasukannya mundur. Namun di saat itu juga Zhao Min melindunginya dan berkata kepada Wu Ji kalau dia adalah kakaknya. Di sini Zhao Min sempat memberi saran kepada kakaknya untuk mencari cara lain selain membakar keenam perguruan di dalam kuil pagoda. Namun pangeran Mongol mengatakan siapapun yang berani tidak tunduk dengan pemerintahan kerajaan Mongol harus dibasmi. Sementara itu api semakin membesar dan melahap seisi pagoda dan keenam perguruan yang masih terperangkap di dalamnya. Balik ke Wu Ji, menyadari kalau tenaga dalam keenam perguruan sudah hampir pulih, Wu Ji nekat melompat ke depan pagoda dan dibantu oleh Yang Xiao yang menahan serangan dari lawan. Di sini Wu Ji lalu menyuruh keenam perguruan untuk lompat satu persatu sementara Wu Ji akan menangkap mereka dari bawah. Awalnya mereka sempat ragu karena mereka berada di puncak pagoda tersebut. Namun karena keadaan mendesak, Wudang kedua yang pertama nekat lompat dari atas pagoda untuk menjadi kelinci percobaan. Lalu menggunakan jurus 9 mataharinya, Wu Ji berhasil menangkap Wudang kedua dengan selamat dan akhirnya satu persatu mulai turun mengikuti Wudang kedua. Singkat cerita, setelah hampir semuanya berhasil diselamatkan dan membantu melawan prajurit kerajaan Mongol, merasa kalah jumlah, akhirnya Zhao Min memutuskan untuk menyuruh prajuritnya mundur meninggalkan kuil pagoda. Sementara itu Zero yang masih menolak untuk turun karena mengkhawatirkan gurunya yang sedang baku hantam dengan telapak es putih, di sini Fan Yao memutuskan untuk melempar telapak es hitam dan selir di mana hal itu dilakukannya untuk menyudahi pertarungan tersebut. Shifu.
Namun bukannya berterima kasih, Bu Guru Eme malah makin menjadi dengan menantang Fan Yao berduel karena telah merusak reputasinya dengan mengaku sebagai istrinya. Namun di sini Fan Yao terlihat tidak mempedulikan perkataan Bu Guru Eme dan memilih untuk turun menyelamatkan diri. Sampai pada akhirnya Bu Guru Eme dan Zero juga ikut turun. Namun saat akan ditangkap oleh Wuji, Bu Guru Eme malah menepis tangan Wuji dan lebih memilih On Goal untuk menyelamatkan Zero agar dia tidak berhutang budi kepada sekte yang dianggapnya sesat. Singkat cerita, keesokan harinya diperlihatkan semua perguruan yang sedang menghadiri upacara kremasi jenazah Bu Guru Eme. Setelah kejadian di pagoda semalam, hampir semua perguruan besar lain mulai menghormati perguruan Ming kecuali perguruan Eme. Dan mereka berjanji ke depannya akan saling bekerja sama untuk menggulingkan rezim kerajaan Mongol. Namun untuk saat ini mereka memutuskan untuk kembali ke perguruan masing-masing sembari menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kerajaan Mongol. Di tengah perjalanan, Wuji memberitahu Yang Xiao kalau dia akan pergi menemui Zhao Min untuk memenuhi janjinya yang pertama, yaitu membawa Zhao Min bertemu dengan singa emas untuk melihat golok naga, sekalian untuk menjemput singa emas. Di sini, Yang Xiao sempat memberi saran kepada Wuji untuk tetap berhati-hati dengan gerak-geriknya. Melihat dari histori, Zhao Min adalah tipikal orang yang sangat cerdik dalam mengatur strategi. Yang Xiao zaoci. Di sisi lain, diperlihatkan Zero dan murid dari perguruan Eme yang sedang beristirahat di sebuah gua. Di mana di sini, Zero yang saat ini sudah menjabat sebagai pemimpin perguruan Eme generasi keempat menyuruh anggota lainnya untuk pulang terlebih dahulu ke perguruan. Sementara dirinya harus pergi untuk menyelesaikan misi rahasia yang sudah diberikan kepadanya oleh mendiang Bu Guru Eme. Namun karena sebelumnya dia adalah junior dibandingkan teman-temannya, kata-katanya selalu dicela oleh para anggotanya. Di mana hal itu menjelaskan kalau dia tidak bisa dengan mudahnya mendapat pengakuan oleh seniornya sebagai pemimpin baru mereka. Sementara itu, Wuji ditemani oleh Xiao Zhao akhirnya sampai di pusat kota dan bertemu kembali dengan Zhao Min. Dan tidak berselang lama, Fan Yao tiba-tiba datang dan langsung menyampaikan permohonan maafnya kepada Zhao Min karena telah menjadi mata-mata perguruan Ming selama ini, sekaligus mengakhiri hubungan mereka sebagai guru dan murid. Sebelum berpamitan, Fan Yao juga sempat memberi wejangan kepada Wuji untuk tetap waspada agar tidak terjerumus ke dalam perangkap Zhao Min. Di tengah obrolan tersebut, Wuji lalu meminjam pedang langit Zhao Min untuk memutus rantai yang ada di tangan dan kaki Xiao Zhao. Selanjutnya mereka lalu berniat memulai perjalanan menuju Pulau Es Api. Namun di tengah perjalanan mereka melihat para murid perguruan Eme yang masih berkeliaran di pusat kota. Merasa ada yang janggal, Wuji diam-diam mengikuti mereka dari belakang sampai akhirnya dari kejauhan Wuji melihat Zero yang sedang diinterogasi oleh para murid Eme yang lain. Lalu karena Zero tidak memberitahukan kepada kakak seniornya tentang misi yang diberikan oleh gurunya, dengan semena-mena seniornya justru menuduh Zero yang kembali ke pusat kota bukan untuk menyelesaikan misi dari gurunya melainkan bertemu dengan Wuji. Namun hal itu langsung dibantah dan Zero berkata kalau misi tersebut betul-betul sangat sensitif dan bahkan murid Eme pun tidak diperbolehkan mengetahui misi tersebut. Bersamaan dengan itu, Nenek Bunga Emas dan Yin Li tiba-tiba muncul di mana kedatangannya adalah untuk melanjutkan pertarungannya dengan Bu Guru Eme sewaktu di Lembah Kupu-Kupu. Namun setelah mengetahui kalau Bu Guru Eme sudah meninggal, Nenek Bunga Emas lalu menantang siapapun yang berani melawannya. Dan akhirnya Zero maju memperkenalkan dirinya di hadapan Nenek Bunga Emas sebagai pemimpin perguruan Eme yang baru. Di sini Zero yang tidak terima dengan perkataan yang sudah merendahkan martabat perguruan Eme langsung mengajaknya berduel. Namun dengan mudah Nenek Bunga Emas dapat mengalahkan Zero karena memang ilmu bela diri Nenek Bunga Emas masih jauh di atasnya. Setelah kalah bertarung, Nenek Bunga Emas berniat membawa Zero ke tempat tinggalnya untuk dijadikan penjamin pinjol. Namun hal itu langsung ditentang oleh murid-murid Eme lainnya. Sampai akhirnya Yin Li menyawurkan menebar racun ke semua murid Eme tersebut.
di mana hal itu membuat Zero langsung memohon kepada Nenek Bunga Emas untuk melepaskan mereka semua. Di sini Nenek Bunga Emas bersedia melepaskan mereka asalkan Zero mau meminum racun buatannya. Karena tidak ada pilihan lain dan lagi pula hidup hanya menanggung beban, akhirnya tanpa pikir panjang dia meminum racun tersebut. Sementara itu, Zhao Min yang kesal dengan Wu Ji karena gegabah hanya memikirkan Zero dan tidak menganalisa setiap perkataan Nenek Bunga Emas, dia lalu berkata kalau racun tersebut hanyalah racun palsu dan mengulangi perkataan Nenek Bunga Emas kalau dulu sewaktu di Lembah Kupu-Kupu, Nenek Bunga Emas pernah kalah duel dengan Bu Guru Emei. Namun bukan karena ilmu bela dirinya lebih rendah, melainkan berkat bantuan pedang langit. Lalu kedatangan Nenek Bunga Emas kali ini adalah untuk kembali menantang Bu Guru Emei berduel karena sudah menemukan senjata yang sama kuat dengan pedang langit yang tidak lain hanyalah golok naga. Yang artinya Nenek Bunga Emas saat ini sudah mengetahui lokasi keberadaan singa emas yang membawa golok naga. Menyadari hal itu, Wu Ji ditemani Zhao Min dan Xiao Zhou pun langsung bergegas untuk mengikuti kemanapun Nenek Bunga Emas berlayar dan menemukan ayah angkatnya sekaligus menemukan golok naga. Singkat cerita, keesokan harinya diperlihatkan Zhao Min yang sedang menyiapkan strateginya dengan mengusir semua kapal yang ada di dermaga dan hanya menyisakan kapal nelayan miliknya. Di mana hal itu dilakukannya agar Nenek Bunga Emas tidak mempunyai pilihan lain dan harus menyewa kapal tersebut, sementara dia dan Wu Ji menyamar sebagai awak kapal. Wah, ha, berkhusus gimana ya? Namun setelah beberapa jam berlayar, Wu Ji baru menyadari ternyata kapal tersebut tidak mengarah ke utara tempat di mana Pulau Es Api berada dan justru berlayar ke selatan. Di sini Zhao Min menduga kalau Nenek Bunga Emas berlayar ke tempat asalnya yaitu Pulau Ular. Karena udah terlanjur naik ke kapal tersebut, mau tidak mau mereka terpaksa mengikuti Nenek Bunga Emas kembali ke Pulau Ular. Singkat cerita, sesampainya di Pulau Ular, Xiao Zhao lalu menemui Zero yang sedang disekap di dalam gudang, sementara Wu Ji dan Zhao Min diam-diam mengikuti Nenek Bunga Emas dari belakang. Sampai akhirnya mereka sampai di tempat kediaman Nenek Bunga Emas dan melihat singa emas yang sedang dikepung oleh sekelompok orang yang berpakaian gembel. Orang-orang tersebut ternyata adalah klan pengemis di mana tujuan mereka ingin menyelesaikan konfliknya dengan singa emas. Di sini Wu Ji sempat heran kenapa ayah angkatnya yang tidak bisa melihat bisa sampai ke Pulau Ular, yang mana jaraknya sudah cukup jauh. Sementara itu, Nenek Bunga Emas dengan santai melihat singa emas melawan orang-orang dari klan pengemis. Awalnya, singa emas yang buta pun sempat mengimbangi perlawanan dari klan pengemis setelah 10 tahun berlatih dengan kelemahannya. Namun, klan pengemis lalu memanfaatkan hal itu dengan menggunakan tipuan suara untuk menyerangnya balik. Dan akhirnya singa emas harus takluk di tangan orang-orang dari klan pengemis. Beruntung Wu Ji dengan gercep membantu ayah angkatnya menggunakan batu yang dia lemparkan dari balik pohon untuk membuka kuncian klan pengemis. Disinilah akhirnya singa emas memperlihatkan kekuatannya dan juga golok naga di mana dia dapat dengan mudah membantai para anggota klan pengemis. Lalu klan pengemis mengakui kekalahannya dan meminta singa emas untuk mengampuni mereka dan membawa anggotanya pergi dari tempat tersebut. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba seseorang keluar dari tempat persembunyiannya dan meminta klan pengemis untuk ikut membawanya pergi. Ternyata orang itu adalah pamannya Jiu Zhen yang dulu pernah bersekongkol untuk menipu Wu Ji memberitahu lokasi keberadaan singa emas. Di mana hal itu menjawab kenapa keberadaan lokasi singa emas di Pulau Es Api bisa menyebar di seluruh daratan tengah. Namun klan pengemis menolak permintaan orang tersebut dan mengaku tidak mengenalnya. Singa emas lalu meminta orang yang telah menolongnya keluar dari persembunyiannya. Di sini Zhao Min menahan Wu Ji untuk tidak memberitahukan identitasnya terlebih dahulu dan melanjutkan penyamarannya dengan mengaku sebagai awak kapal.
Mereka lalu melihat percakapan nenek bunga emas dengan singa emas yang seperti sudah saling mengenal, yang mana mereka telah membuat kesepakatan jika nenek bunga emas berhasil menemukan dan membawa Wuji ke hadapannya, maka singa emas akan meminjamkan golok naganya. Namun karena nenek bunga emas sampai saat ini belum berhasil menemukan Wuji, akhirnya singa emas pun pergi dan menolak meminjamkan golok naganya. Setelah singa emas pergi dan menolak meminjamkan golok naganya, di sini nenek bunga emas mengusir Wuji dan Zhao Min kembali ke kapal dan tidak diperbolehkan lagi menginjakan kakinya ke pulau tersebut. Sesampainya di kapal, Wuji lalu berusaha menyelamatkan Zero yang sedang dirantai. Namun karena rantai tersebut terbuat dari baja, dia lalu meminta Zhao Min untuk meminjamkan lagi pedang langitnya untuk memotong rantai tersebut. Di sini Zhao Min mengatakan kepada Wuji untuk tidak terburu-buru dan membiarkan Zero untuk saat ini, karena jika nenek bunga emas menyadari kalau Zero menghilang, maka dia akan menjadi sangat waspada. Tidak berselang lama, Xiao Zhao memberitahu kalau dia melihat nenek bunga emas dan Yin Li sedang merencanakan sesuatu. Mengetahui hal itu, Wuji dan Zhao Min langsung bergegas untuk mencari tahu apa yang sedang direncanakan oleh nenek bunga emas. Dari balik semak-semak, mereka melihat Yin Li yang sedang memohon kepada nenek bunga emas agar tidak membunuh singa emas hanya untuk mendapatkan golok naga. Namun karena nenek emas sudah silau dan terlalu bernafsu untuk mendapatkan golok naga, akhirnya nenek bunga emas menyuruh pamannya Jiu Zhen untuk meracuni singa emas dan berjanji akan mempertemukannya dengan anaknya setelah menyelesaikan misi tersebut. Malam harinya, diperlihatkan paman Jiu Zhen yang berkunjung ke kediaman singa emas untuk membawakan makanan yang telah diberi racun oleh nenek bunga emas. Dan di sini, lagi-lagi Wuji dari arah kejauhan kembali menyelamatkan singa emas dengan berteriak agar tidak memakan makanan tersebut. Singa emas lalu mendatangi nenek bunga emas untuk membuat perhitungan. Namun di sini karena kepepet, nenek bunga emas kembali memohon kepada singa emas agar meminjamkan golok naganya untuk balas dendam dengan perguruan Eme dan berjanji membawa Wuji ke hadapannya. Di dalam obrolan tersebut, Wuji juga mendengar nenek bunga emas membuka identitas aslinya, di mana ternyata dia adalah naga ungu, salah satu dari keempat pilar pelindung perguruan Ming bersama singa emas elang putih dan kelelawar hijau. Sekaligus dia adalah anak angkat dari pemimpin perguruan Ming sebelum Wuji. Dari sini, intinya singa emas mengetahui tujuan naga ungu sebenarnya, atau yang sekarang merubah namanya menjadi nenek bunga emas, meminjam golok naganya bukan untuk membalas dendam dengan perguruan Eme, melainkan dengan kedua utusan Yang Xiao dan Fan Yao, di mana hal itu dilakukannya karena dulu mereka berdua adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian suaminya. Karena singa emas menolak meminjamkan golok naganya, nenek bunga emas lalu menantang singa emas untuk bertarung dengannya. Yin Li yang berada di tempat tersebut berusaha menenangkan keduanya dan memecahkan masalah tersebut dengan baik-baik. Namun dalam kemarahannya, nenek bunga emas tiba-tiba menyerangnya sampai terpental. Beruntung Wuji berhasil menangkapnya sebelum Yin Li terjatuh. Tidak berselang lama, dari arah kejauhan mereka melihat ledakan dan api yang membara dari arah pantai yang kemungkinan berasal dari kapal mereka. Mengetahui hal itu, mereka langsung bergegas menuju pantai dan sesampainya di sana, ternyata kapal mereka telah diserang oleh kapal lain. Di sini Wuji langsung menuju ke kapal mereka untuk menyelamatkan Zero yang masih terjebak di dalam. Di mana hal itu diketahui setelah awak kapal terpaksa meninggalkannya karena tidak bisa memotong rantai di kakinya. Lalu setelah Wuji berhasil mengeluarkan Zero dengan selamat, sesampainya di daratan, Zhao Min lalu memberitahu Wuji kalau Xiao Zhao diculik oleh nenek bunga emas dan dibawa kemana saya juga nggak tahu.
Sementara itu Zero yang melihat Zhao Min langsung menarik pedang langit di tangan Wu Ji dan menodongkannya ke arah Zhao Min di mana dia berniat untuk membalaskan dendam kematian gurunya. Namun hal itu langsung dicegah Wu Ji dan Wu Ji memintanya untuk tidak gegabah mengingat keadaan sedang dalam kondisi darurat. Tidak berselang lama, klan pengemis yang kemarin menyerang singa emas kembali datang ke pulau tersebut membawa tiga orang yang berpakaian seperti Om Jin di film Jin dan Jun. Ternyata orang-orang itu adalah tiga utusan perguruan Ming dari Persia dengan masing-masing membawa tablet api suci di tangannya. Dia lalu meminta singa emas untuk berlutut karena setiap anggota perguruan Ming yang melihat tablet api suci tersebut sama halnya dengan melihat pemimpin perguruan Ming. Di sini ketiga utusan tersebut lalu menjelaskan kalau kedatangannya adalah untuk memperbaiki kekacauan di perguruan Ming Daratan Tengah semenjak pemimpinnya menghilang. Namun karena cabang Persia sudah terkenal telah berkoalisi dengan kerajaan Mongol, Singa Emas menolak untuk patuh kepada perguruan Ming Persia. Otomatis ketiga utusan tersebut langsung menyerang Singa Emas, dan Wu Ji yang melihat ayah angkatnya keteteran karena dikeroyok oleh tiga orang langsung membantu Singa Emas dan merebut salah satu tablet api suci tersebut. Namun karena ilmu bela diri ketiga utusan Persia cukup unik di mana Wu Ji belum pernah melihatnya sebelumnya, terpaksa Zhao Min membuang tablet api suci tersebut untuk mengalihkan perhatian sementara mereka menggunakan kesempatan itu untuk kabur bersembunyi ke dalam pulau. Di sini Yin Li memberitahu sebuah tempat rahasia untuk berlindung. Sesampainya di sana, Wu Ji langsung berlutut di hadapan singa emas dan mengaku kalau dirinya adalah Wu Ji anak angkatnya. Awalnya singa emas sempat tidak percaya dan bahkan akan membunuhnya. Namun setelah Wu Ji mengucapkan sandi Morse yang dulu pernah mereka buat di pulau es api, akhirnya singa emas pun tidak mampu membendung rasa haru dan bahagianya setelah bertemu dengan Wu Ji. Di tengah kebahagiaan tersebut, tiba-tiba muncul seseorang dari balik batu, di mana ternyata orang itu adalah anak dari paman Jiuzhen yang sengaja disekap di tempat tersebut oleh nenek bunga emas. Di sini dia langsung berlutut meminta maaf atas kejadian tempo dulu di mana keluarganya pernah menipu dan mencelakai Wu Ji. Dia juga memohon kepada Wu Ji agar mencari tahu keberadaan ayahnya. Lalu singa emas mengatakan kalau ayahnya telah meninggal karena telah berniat mencelakainya. Karena keadaan Yin Li semakin memburuk, singa emas lalu meminjamkan golok naganya kepada Wu Ji dan dia bersama Zhao Min berniat memetik obat untuk mengobati Yin Li. Singkat cerita, di sela-sela mencari obat, mereka tidak sengaja melihat Xiao Zhao yang akan dibakar oleh nenek bunga emas. Tanpa pikir panjang, Wu Ji langsung menyerangnya dan bertarung dengan nenek bunga emas sementara Zhao Min menyelamatkan Xiao Zhao dari lahapan api. Bersamaan dengan itu, prajurit Ming Persia yang mendengar keributan juga datang dan langsung menyerang mereka di mana hal itu membuat situasi menjadi semakin kacau. Wu Ji yang melawan tiga utusan sekaligus harus terkena totokan, sementara Zhao Min yang tertangkap musuh terpaksa menusukkan pedang langit ke tubuhnya sendiri untuk menikam lawan di belakangnya. Melihat hal itu, Wu Ji dengan sekuat tenaga akhirnya berhasil melepas totokannya dan langsung mengembalikan situasi dengan menyandera salah satu utusan Ming Persia dan membawa Zhao Min dan Xiao Zhao kembali ke tempat persembunyian. Sementara nenek bunga emas yang tertangkap dijadikan sandera oleh perguruan Ming Persia. Setelah mengantarkan Zhao Min dan Xiao Zhao ke tempat persembunyian mereka, Wu Ji lanjut melakukan pengintaian di mana dia melihat pasukan Persia membuat altar pengorbanan. Sesampainya di tempat persembunyian, Wu Ji lalu menceritakan tentang apa yang dilihatnya barusan. Di sini singa emas menduga kalau altar pengorbanan tersebut dibuat untuk membakar nenek bunga emas hidup-hidup. Lalu tiba-tiba Xiao Zhao yang berada di sampingnya langsung syok dan memohon kepada Wu Ji untuk segera menyelamatkan nenek bunga emas bagaimanapun caranya.
Dari sinilah akhirnya Xiao Zhao mengakui identitasnya sebenarnya kalau dia adalah anak kandung dari nenek bunga emas yang sengaja dikirim untuk memata-matai perguruan Ming Daratan Tengah. Tanpa buang-buang waktu, Wu Ji dan Xiao Zhao langsung bergegas menuju pantai untuk menyelamatkan ibunya. Sesampainya di sana, Wu Ji lalu bernegosiasi dan menawarkan kesepakatan untuk bertukar sandera. Awalnya hal itu langsung ditolak oleh perguruan Ming Persia dengan mengatakan kalau orang yang ditawan oleh Wu Ji bukanlah orang yang penting di dalam organisasi. Lalu utusan Ming Persia juga menyuruh anak buahnya membakar altar pengorbanan untuk menggertak Wu Ji. Namun melihat sikap batu dan keberanian Wu Ji yang tidak gentar sama sekali, akhirnya perguruan Ming Persia bersedia melepaskan nenek bunga emas untuk ditukar dengan tawanan Wu Ji. Singkat cerita, setelah kembali ke tempat persembunyian, di sini nenek bunga emas lalu meminta maaf kepada singa emas atas perlakuannya dan mereka lalu mulai menceritakan kisah masa lalu nenek bunga emas di mana puluhan tahun yang lalu, perguruan Ming Persia mengutus seorang gadis ke daratan tengah dan diadopsi menjadi anak angkat dari pemimpin perguruan Ming. Lalu suatu hari muncul seseorang bernama Han Jian Ye yang menantang pemimpin perguruan Ming bertarung atas nama ayahnya untuk membalas ayahnya yang dulu pernah kalah bertarung dengan pemimpin perguruan Ming. Namun di sini Han meminta satu syarat yaitu mereka akan bertarung di dalam air es, yang mana air es di perguruan Ming terkenal sangat dingin. Jadi walaupun pemimpin Ming dapat dengan mudah melawan Han pun, maka efek dari dinginnya air es tersebut akan mempengaruhi kesehatan pemimpin Ming dan itulah yang menjadi tujuan dari Han. Lalu untuk menunjukkan eksistensinya, gadis Persia tadi maju melawan Han untuk mewakili pemimpin perguruan Ming dan akhirnya dia berhasil mengalahkan Han. Atas jasanya tersebut, gadis Persia tadi lalu diangkat sebagai salah satu pilar pelindung oleh pemimpin perguruan Ming dengan julukan Naga Ungu. Lalu setelah beberapa tahun, istri pemimpin Ming sempat ingin menjodohkan Naga Ungu dengan utusan kanan Fan Yao karena dinilai mereka akan serasi. Namun hal itu langsung ditolak Naga Ungu di mana ternyata dia justru sudah mempunyai hubungan dengan Han yang notabene berasal dari luar perguruan Ming dan pernah berniat untuk mencelakai pemimpin Ming. Meskipun pemimpin perguruan Ming sendiri telah menyetujui hubungan mereka, namun para petinggi dan anggota perguruan Ming menolak memberikan restu dan menentang hubungan tersebut, yang akhirnya membuat Naga Ungu bersama suaminya memutuskan untuk keluar dari perguruan Ming, mengasingkan diri di Pulau Ular dan melepas nama Naga Ungu menjadi Nenek Bunga Emas. Namun suatu hari, suami Nenek Bunga Emas mengalami sakit parah karena terkena racun. Nenek Bunga Emas yang mencoba pergi menemui tabib dewa di lembah kupu-kupu untuk meminta pertolongan malah ditolak dan mengatakan kalau Nenek Bunga Emas bukan lagi bagian dari perguruan Ming. Yang mana tabib dewa sendiri memiliki prinsip tegas tidak akan mengobati orang yang bukan dari perguruan Ming. Dan akhirnya suami Nenek Bunga Emas meninggal dunia. Sejak saat itulah Nenek Bunga Emas memiliki dendam dengan tabib dewa dan semua petinggi perguruan Ming. Bersamaan dengan itu, prajurit perguruan Ming Persia yang ternyata dari tadi membuntuti Wu Ji tiba-tiba muncul dan langsung menuangkan minyak untuk membakar seluruh tempat persembunyian Wu Ji. Lalu beberapa utusan juga menyerang maju untuk berusaha menyelamatkan teman mereka yang ditawan oleh Wu Ji. Dalam situasi mendesak itu, singa emas lalu meminjamkan golok naganya sementara Zhao Min juga memberikan pedang langit kepada Zero mengingat kondisi tubuhnya yang belum sembuh total. Dan akhirnya geger geden pun tidak bisa dihindarkan. Ah!
Di sini Xiao Zhao sempat melihat tulisan di wajah tawanan mereka yang kemungkinan itu adalah jurus milik perguruan Wing Persia, di mana tulisan itu muncul ketika wajah tawanan tersebut terbentur dengan tablet api suci. Dia lalu mencoba membacakan tulisan tersebut kepada Wu Ji yang sedang sibuk menahan serangan dari utusan Wing Persia. Di tengah pertarungan, Wu Ji lalu merebut beberapa tablet api suci dan melemparkannya kepada Xiao Zhao untuk membaca tulisan yang ada di tablet api tersebut. Karena tulisan di setiap tablet api suci itu adalah semacam jurus rahasia dari perguruan Ming Persia. Setelah mengetahui secara lengkap jurus-jurus di setiap tablet api suci tersebut, Xiao Zhao mengatakan kalau jurus itu masih berhubungan dengan jurus memindahkan langit dan bumi, sehingga Wu Ji dapat dengan mudah memahami jurus tersebut. Dan akhirnya Wu Ji berhasil mengalahkan perguruan Ming Persia dan membuat mereka mundur. Di sini karena salah satu utusan Ming Persia yang dijadikan tawanan oleh Wu Ji merasa dirinya hanyalah beban, akhirnya dia memutuskan untuk own goal, yang membuat perguruan Ming Persia pun langsung menyuruh prajuritnya menyiapkan pemanah untuk menghabisi mereka semua. Di tengah situasi mendesak tersebut, Nenek Bunga Emas terpaksa membuka topengnya di hadapan perguruan Ming Persia sampai pada akhirnya perguruan Ming Persia baru menyadari kalau Nenek Bunga Emas atau Naga Ungu ternyata adalah gadis suci yang selama ini mereka cari. Setelah negosiasi dan berbicara dengan utusan perguruan Ming Persia dan memastikan kalau perguruan Ming tidak akan menyerang mereka, Naga Ungu lalu meminta Wu Ji naik ke kapal untuk diberitahu fakta yang sesungguhnya di mana Xiao Yao sudah duduk di singgasana sebagai gadis suci perguruan Ming Persia. Di sini akhirnya Naga Ungu membuka identitasnya, sebuah kenyataan pahit yang disembunyikan selama ini, di mana dulunya Naga Ungu adalah gadis suci dari perguruan Ming Persia yang sengaja dikirim ke perguruan Ming Daratan Tengah untuk sebuah misi, yaitu menyalin jurus memindahkan langit untuk dibawa kembali ke Persia. Namun Naga Ungu gagal dalam menyelesaikan misinya dan malah jatuh cinta dengan seseorang sampai melahirkan anak, yang artinya udah nggak suci lagi. Untuk menghindari hukuman dari perguruan Ming Persia, sebagai gantinya Xiao Zhao harus menerima nasib menggantikan posisi ibunya sebagai gadis suci dan untuk menyelamatkan Wu Ji dan semua orang di sana. Sebelum berpisah, Xiao Zhao meminta untuk terakhir kalinya bisa melayani Wu Ji. Dia juga sempat berpesan kepada Zhao Min untuk menggantikannya menjaga dan melayani Wu Ji sepenuh hati. Singkat cerita, setelah kepergian Xiao Zhao dan perguruan Ming Persia, mereka memutuskan untuk sementara menginap di rumah Nenek Bunga Emas sembari merawat Yin Li yang masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan Zhao Min yang belum sepenuhnya pulih dari lukanya sedang menguburkan mayat beberapa bawahannya di pinggir pantai. Tidak berselang lama, Wu Ji datang dan mencoba untuk membantunya. Namun hal itu justru ditolak Zhao Min yang tersinggung atas perkataan Wu Ji yang sebelumnya menyatakan kalau prioritasnya sekarang adalah bagaimana caranya menghancurkan kerajaan Mongol. Zhao Min menyadari meskipun dia dan Wu Ji terlihat dekat satu sama lain, namun sekembalinya ke daratan tengah, mereka adalah musuh yang membela pemerintahannya masing-masing. Zhao Min yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan Wu Ji, dalam kemarahannya dia berniat untuk menghanyutkan satu-satunya kapal yang ada di pulau tersebut agar mereka terdampar selamanya di sana dan menjadi warga biasa tanpa campur tangan background masing-masing. Malam harinya, diperlihatkan Wu Ji yang memberitahu ayah angkatnya agar mereka segera meninggalkan pulau tersebut dan kembali ke daratan tengah, mengingat kondisi Yin Li yang semakin hari semakin kritis, sementara di Pulau Ular Wu Ji sulit menemukan obat untuk menyembuhkan Yin Li. Keesokan harinya, Wu Ji yang baru terbangun dari tidurnya dikejutkan dengan melihat kondisi Yin Li yang sudah innalillahi, Singa Emas dan Zero yang tidak sadarkan diri, sementara Zhao Min tiba-tiba menghilang dari tempat tersebut.
Setelah beberapa jam mencari kesana kemari dan tidak menemukan apapun, akhirnya Wu Ji berpikir kalau Zhao Min telah kabur menggunakan satu-satunya kapal yang tersisa di pulau tersebut membawa pedang langit dan golok naga milik singa emas. Mengetahui hal itu, dia lalu memberitahu singa emas yang sudah siuman dari pingsannya jika mereka telah diracun dan Zhao Min menghilang bersama dengan golok naga dan pedang langit. Di sini diperlihatkan Wu Ji sangat marah dan mengutuk Zhao Min yang begitu kejam sampai-sampai membunuh Yin Li dan dia bersumpah akan membalas semua perbuatan Zhao Min tersebut. Wu Ji Gege. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, kondisi singa emas sudah mulai membaik, sementara kondisi Zero kebalikannya karena tenaga dalamnya tidak sekuat Wu Ji dan singa emas. Di sini saat sedang berdua, singa emas menyuruh Wu Ji untuk segera menolong Zero mengingat keadaannya yang terus memburuk. Awalnya Wu Ji ingin menyalurkan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan Zero. Namun karena metode pengobatan tersebut harus bersentuhan langsung skin to skin, di mana hal itu terkesan tidak sopan, gampangnya kalau di sini bukan muhrim, akhirnya dia mengurungkan niatnya tersebut. Mendengar hal itu, singa emas lalu menyuruh Wu Ji menikahinya agar bisa menyentuh dan menganu Zero dalam status halal. Sementara itu, Zero yang diam-diam menguping pembicaraan mereka tiba-tiba pingsan dan langsung ditolong oleh Wu Ji. Melihat kondisi Zero yang semakin memprihatinkan karena belum mendapatkan pengobatan, singa emas kembali mendesak Wu Ji untuk secepatnya menikahi Zero dan bisa segera menyembuhkan racun di tubuhnya. Namun tetap dengan pendiriannya, Wu Ji masih menolak untuk menikah dengan Zero dalam waktu dekat. Mengingat sumpahnya yang akan membalaskan kematian Yin Li sedangkan kuburan Yin Li pun belum kering. Demi kebaikan bersama, akhirnya Wu Ji memutuskan untuk tunangan terlebih dahulu agar bisa mengobati Zero dan mengadakan resepsi setelah mereka kembali ke daratan tengah. Tanpa buang-buang waktu, Wu Ji lalu mengobati Zero menggunakan tenaga dalamnya. Singkat cerita, setelah berusaha semaksimal mungkin mengobati Zero, Wu Ji lalu menceritakan kejanggalan yang dialaminya kepada singa emas, di mana dia merasakan hal yang aneh pada tenaga dalam Zero yang bertolak belakang dengan energi yang ditransfer oleh Wu Ji. Singkat cerita, setelah singa emas dan Zero sembuh dari racun di tubuhnya, mereka lalu berencana untuk meninggalkan pulau tersebut dan kembali ke daratan tengah. Namun tidak berselang lama, mereka didatangi oleh prajurit kerajaan Mongol yang bertujuan untuk membawa Wu Ji dan singa emas kembali ke daratan tengah. Di sini Zero sempat seuzon dan menanyakan kepada prajurit tersebut apakah Zhao Min yang menyuruh mereka semua. Namun para prajurit kerajaan Mongol tersebut memberitahu kalau mereka mendapat perintah langsung dari Jenderal Ru Yang dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Zhao Min. Mengetahui hal itu, akhirnya Wu Ji, singa emas dan Zero langsung bergegas menuju ke kapal prajurit kerajaan Mongol. Namun di tengah perjalanan ke kapal, singa emas dan Zero tiba-tiba melancarkan serangan dadakan dan menghabisi beberapa prajurit Mongol. Awalnya Wu Ji sempat menahan serangan dari singa emas dan Zero yang tanpa alasan, mengingat aturan yang sudah dia buat kalau mereka tidak boleh sembarangan membunuh orang yang tidak bersalah. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba panah berjatuhan tepat di depan mereka dan singa emas bersama Zero kembali menghabisi sisa-sisa prajurit kerajaan Mongol dan tidak memperdulikan perkataan Wu Ji. Sementara itu di perguruan Wudang, diperlihatkan Wudang pertama yang sedang memarahi Song, di mana hal itu dilakukannya atas tindakan bodoh anaknya yang menghabisi beberapa prajurit klan kecil demi menemukan keberadaan Zero. Tidak hanya itu, Song juga memfitnah kalau Wu Ji adalah orang yang telah menculik Zero. Namun Wudang pertama langsung menyangkalnya mengingat kebaikan Wu Ji yang telah menyelamatkan semua orang di kuil pagoda termasuk mereka. Di sini dia lalu berniat untuk menghukum Song dengan mengurungnya di perguruan Wudang untuk menebus kesalahannya. Namun karena perasaannya dan jiwa membara anak muda, Song nekat turun gunung dan kembali menyelidiki kasus hilangnya Zero tanpa memperdulikan perkataan ayahnya. Song, Song. Song, Song. 找不到周芷若，我誓不罢休. Malam harinya, karena frustasi tidak mendapatkan petunjuk apapun dari Zero,
Song berakhir dengan minum khamer dan di tengah perjalanan pulang, dia bertemu dengan Yuliang, anggota klan pengemis yang menyerang singa emas kemarin, di mana dia membujuk Song untuk menemui pemimpin klan pengemis. Sesampainya di markas klan pengemis, Song dibujuk untuk bergabung dengan klan pengemis dan bersama-sama memberantas perguruan Ming. Karena mempunyai tujuan yang sama, di sini Song setuju untuk bekerja sama memberantas perguruan Ming, namun dia masih menolak untuk bergabung menjadi bagian klan pengemis karena itu adalah keputusan yang cukup besar. Selanjutnya, Song lalu diam-diam menguping pembicaraan Yuliang dengan pemimpin klan pengemis, di mana ternyata Song hanya dimanfaatkan untuk memuluskan rencana mereka agar mereka bisa mengendalikan perguruan Wudang. Mengetahui hal itu, akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Kembali ke Wuji, setelah bermil-mil menyeberangi lautan, akhirnya singa emas sampai di daratan tengah setelah puluhan tahun mengasingkan diri di pulau es api. Di sini, untuk menghindari perhatian, mereka lalu menyamar dengan memakai baju compang-camping. Namun, saat sedang beristirahat sembari makan di warteg Yadi, mereka melihat klan pengemis yang sedang mengadakan pertemuan, di mana Wuji menduga kalau pertemuan itu sedang merencanakan sebuah konspirasi besar dengan perguruan lain. Untuk mengetahui lebih lanjut, akhirnya Wuji diam-diam menyelidiki kasus tersebut sementara Singa Emas dan Zero beristirahat di penginapan. Malam harinya, saat Wuji sedang mencari info tentang klan pengemis, dia tidak sengaja bertemu dengan anggota lima pengembara. Di sini anggota lima pengembara lalu menceritakan tentang adanya pergerakan mencurigakan dari klan pengemis yang tidak wajar. Yang mana dia curiga klan pengemis sudah berkoalisi dengan kerajaan Mongol dan menekan warga sipil. Dia juga memberitahu kalau beberapa anggota perguruan Ming juga telah diculik oleh klan pengemis. Mengetahui hal itu, Wuji langsung bergegas untuk segera menyelamatkan anggotanya tersebut. Di sisi lain diperlihatkan Wudang ketujuh yang sedang mencari info ke warung-warung setempat tentang keberadaan Song, di mana dia berniat membujuknya kembali ke perguruan Wudang dan meminta maaf pada ayahnya. Sementara itu diperlihatkan Song yang kembali ditemui oleh Yuliang, di mana dia memperlihatkan cincin pemimpin perguruan Eme yang terakhir kali dipakai oleh Zero. Ternyata sebelumnya mereka telah menculik Zero yang saat ini sudah berada di tangan klan pengemis. Hal itu lalu dijadikan alat untuk kembali membujuk Song bergabung dengan klan pengemis, dan dia lalu dibawa untuk menemui Zero yang sedang disekap di gudang dan sudah diberi obat bius. Di sana tiba-tiba Song dihajar oleh Yuliang dan para bawahannya, di mana hal itu dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada Song karena telah menolak bergabung dengan klan pengemis. Singkat cerita, setelah Yuliang meninggalkan mereka berdua, di sini dia lalu menyatakan perasaannya kepada Zero kalau dia jatuh cinta dan ingin menikah dengannya. Namun Zero memberitahukan kalau dia sudah bertunangan dengan Wuji. Mendengar hal itu, Song yang dari awal sudah cinta mati dengan Zero pun tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Sampai pada akhirnya, Song yang sudah gelap mata lalu mencoba menggauli Zero untuk melampiaskan kekesalannya. Namun tanpa diduga, Wudang ketujuh yang tadinya hanya berniat membujuk Song, dia muncul kecepatan dan memergoki perbuatan memalukan keponakannya. Di sini Wudang ketujuh dalam kemarahannya langsung menarik pedangnya dan berniat memberi perhitungan kepada keponakannya. Sementara itu Song yang terus menghindar dan mencoba menjelaskan masalah tersebut, dia mendapat bantuan dari Yuliang yang justru membuat Wudang ketujuh terluka parah dan melarikan diri. Awalnya Song terlihat lemes dan tidak berdaya setelah menyadari perbuatan bejatnya kepada Zero. Namun karena Yuliang terus mendesaknya untuk segera mengejar dan menghentikan pamannya sebelum membocorkan kelakuan bejatnya kepada orang tuanya. Sampai akhirnya Song dan Yuliang berhasil mengejar Wudang ketujuh yang sedang terluka di tengah hutan. Di tengah hasutan Yuliang, akhirnya Wudang ketujuh meninggal di tangan keponakannya sendiri. Setelah perbuatan kejinya tersebut, Song terpaksa mengikuti Yuliang yang membawanya ke rapat klan pengemis dan terpaksa bergabung dengan mereka yang sedang berencana untuk memberantas perguruan Ming dengan memperalat perguruan Wudang.
Bersamaan dengan itu, ternyata Wuji diam-diam menyusuk dan bersembunyi di dekat Usuk. Di atas itulah pokoknya untuk menguping pembicaraan mereka. Di tengah rapat tersebut, Yuliang lalu mengeluarkan tawanannya seorang anggota perguruan Ming. Di sini Yuliang memaksa anggota perguruan Ming tersebut untuk dimintai keterangan dan informasi terkait pertahanan perguruan Ming. Namun dia tidak gentar sedikit pun dan lebih memilih dibunuh daripada mengkhianati perguruan Ming. Tidak berselang lama, tiba-tiba Zhao Min muncul dan langsung menyerang mereka semua sendirian. Sementara itu Wuji yang melihat Zhao Min merasa heran karena pedang langit tidak berada di tangannya. Awalnya Wuji sempat ragu untuk menolong Zhao Min mengingat kejadian terakhir di Pulau Ular. Namun karena kepungan dari klan pengemis di mana Zhao Min tentu saja akan kalah, akhirnya Wuji keluar dan langsung membantunya melarikan diri dari tempat tersebut. Di sini alih-alih bertanya untuk mendapatkan kejelasan dari Zhao Min, di tengah hutan Wuji langsung mencekik Zhao Min untuk membalas kematian Yin Li akibat ulahnya. Namun karena di pikiran Wuji masih ada yang mengganjal, sebelum menghabisinya, dia akhirnya menanyakan kepada Zhao Min apa sebenarnya motif di balik pencurian golok naga dan pedang langit sampai-sampai begitu tega membunuh Yin Li yang sedang sekarat. Mendengar hal itu, Zhao Min langsung menyangkalnya dan berkata kalau dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Namun Wuji tidak langsung mempercayai perkataannya mengingat hanya Zhao Min satu-satunya orang yang menghilang dari pulau itu. Selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, Zhao Min lalu meminta dipertemukan dengan Singa Emas dan Zero untuk mendapatkan kejelasan. Tanpa buang-buang waktu, mereka langsung bergegas menuju ke penginapan menemui Singa Emas dan Zero. Di sisi lain, diperlihatkan juga Udang pertama beserta tiga saudaranya yang juga berada di sana karena tidak mendapat kabar dari Udang ketujuh. Di sebuah penginapan, mereka mendapat info kalau Udang ketujuh menghilang secara misterius. Mengetahui ada yang ganjil, mereka lalu mengecek kamar terakhir yang dipakai Udang ketujuh, di mana di sana Udang ketujuh sempat menuliskan kata pengkhianat dengan darahnya sendiri. Balik ke Wuji, sesampainya di penginapan, mereka tidak menemukan Singa Emas dan Zero di tempat tersebut. Di sini Zhao Min lalu menceritakan kilas balik di Pulau Ular dengan versinya, di mana pada waktu itu dia juga diracun dan secara tidak sadar tiba-tiba ditemukan oleh nelayan dalam kondisi terapung di tengah laut. Dia lalu dibawa oleh nelayan tersebut ke daratan tengah untuk diantar menemui kakaknya. Dia juga menggunakan nama ayahnya untuk mengirimkan beberapa anak buahnya menjemput Wuji dan yang lainnya yang masih terdampar di Pulau Ular. Lalu saat sedang mencari Singa Emas dan Zero, Wuji tidak sengaja melihat keempat pamannya yang juga sedang mencari keberadaan Udang ketujuh yang menghilang secara misterius. Di sini awalnya Wuji ingin menemui keempat pamannya tersebut. Namun karena Wuji saat ini sedang bersama Zhao Min yang notabene adalah musuh masyarakat, akhirnya Wuji menunda niatnya menemui pamannya dan menunggu waktu yang pas. Namun salah satu pamannya merasakan kalau ada seseorang yang sedang mengintai mereka dari dalam gua. So dia lalu memeriksa lokasi tersebut. Sementara itu Wuji dan Zhao Min yang panik langsung masuk ke ujung gua untuk bersembunyi. Dan di sini alangkah terkejutnya mereka malah menemukan jasad Udang ketujuh yang sudah terbujur kaku disembunyikan di sana. Di mana Wuji pun tidak mampu menahan tangisan setelah melihat pamannya dalam kondisi mengenaskan. Di sisi lain Zhao Min berpikir jika sampai anggota Udang lain tahu, maka mereka pasti akan dituduh sebagai orang yang telah membunuh Udang ketujuh. Akhirnya Zhao Min keluar untuk mengalihkan perhatian anggota Wudang, di mana hal itu langsung mendapat perhatian dari seluruh anggota Wudang yang berada di luar dan menyerang Zhao Min saat itu juga. Tidak berselang lama, Wuji ikut keluar dan langsung memberitahu bahwa dia menemukan jasad Udang ketujuh yang berada di dalam gua. Mendengar hal itu, para pendekar Wudang langsung bergegas masuk ke dalam dan di sini, tanpa pikir panjang, mereka berempat menuduh kalau yang membunuh Wudang ketujuh adalah Zhao Min. Beruntung, Wuji dengan gercep menahan amukan dari keempat pamannya dan terpaksa menotok mereka untuk menjelaskan masalah tersebut.
Melihat Wuji yang terkesan membela Zhao Min, keempat pendekar Wudang malah menuduh kalau Wuji telah bersekongkol dengan Zhao Min untuk membunuh Wudang ketujuh. Di tengah situasi tersebut, Zhao Min lalu menjelaskan tentang perasaannya sewaktu dirinya dituduh membunuh Yin Li yang padahal Zhao Min tidak melakukan hal tersebut. Tidak berselang lama, mereka mendengar suara kuda di mana ternyata itu adalah Song yang sedang dikejar Yu Liang karena berusaha melarikan diri. Dan saat itu juga Zhao Min langsung menotok para pendekar Wudang agar tidak bersuara sementara Wuji dan Zhao Min bersembunyi di balik batu mendengar obrolan Song dan Yu Liang. Di sini Song terang-terangan berkata kepada Yu Liang di mana dia berniat untuk menguburkan pamannya dengan layak lalu kembali ke perguruan Wudang dan mengakui perbuatannya. Di tengah obrolan tersebut, Yu Liang menawarkan sebuah kesepakatan dan berjanji akan merahasiakan masalah tersebut asalkan dia mau menuruti permintaan klan pengemis yaitu meracuni kakek dan ayahnya. Awalnya Song menolak permintaan tersebut. Namun diiming-imingi setelah semuanya selesai dia akan menikah dengan Zero dan akan mempunyai jabatan tinggi di kerajaan yang baru. Akhirnya Song menuruti perkataan Yu Liang. Sementara itu ayahnya yang bersembunyi di balik batu merasa sangat terpukul setelah mengetahui bahwa pengkhianat yang dimaksud oleh Wudang ketujuh adalah anaknya sendiri. Bahkan di sini Wudang pertama sempat ingin melakukan on goal karena perilaku anaknya dan merasa malu setelah menuduh Wuji sebelumnya. Di sini Zhao Min lalu menyarankan agar mereka segera kembali ke perguruan Wudang untuk mengantisipasi apapun yang akan dilakukan Song nantinya. So, para pendekar Wudang lalu memutuskan untuk kembali ke perguruan Wudang sementara Wuji dan Zhao Min melanjutkan pengintaian terhadap klan pengemis. Di tengah jalan, Wuji berkata kalau dia percaya kepada Zhao Min dan akan mencari pelaku sebenarnya yang membunuh Yin Li. Tidak hanya itu, Wuji juga menyuruh Zhao Min untuk kembali ke kerajaan Mongol karena saat ini dia sudah bertunangan dengan Zero. Terlepas dari Zhao Min mencintainya, suatu hari dia pasti akan membenci Wuji jika sampai berhasil membunuh ayah dan kakaknya di medan perang karena prioritas utama Wuji adalah menggulingkan rezim kerajaan Mongol yang dikomandoi oleh ayahnya Zhao Min. Merasa nyesek dan tidak punya tujuan lagi setelah ditinggalkan oleh Wuji, Zhao Min justru tidak kembali ke kerajaan Mongol seperti apa yang dikatakan oleh Wuji, melainkan pergi ke wihara untuk bermeditasi. Lalu tidak berselang lama, dia dihampiri oleh telapak es bersaudara yang memintanya untuk segera kembali ke kerajaan. Namun di sini Zhao Min menyampaikan pesan kepada ayahnya kalau dia memutuskan untuk mundur dari kerajaan Mongol. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Song yang telah sampai di perguruan Wudang dan melihat kakeknya yang sedang berlatih pedang. Dia lalu melayani kakeknya dengan menuangkan teh untuk menghangatkan badan. Di sini pemimpin Wudang memperlakukan Song dengan sangat berbeda di mana dia sempat menceritakan saat mengajak Song sewaktu kecil di kebun belakang. Melihat kasih sayang yang diberikan pemimpin perguruan Wudang kepadanya, akhirnya Song bertobat di saat-saat terakhir sebelum kakeknya meminum teh beracun darinya dan mengakui perbuatannya yang tidak sengaja menghabisi paman ketujuh karena cintanya kepada Zero. Di saat yang bersamaan, keempat murid perguruan Wudang muncul dan pemimpin Wudang memberitahunya kalau dia sudah mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh ayah dan pamannya. Di sini Wudang pertama lalu berlutut di hadapan gurunya dan meminta maaf karena tidak becus mendidik anaknya dengan baik. Di mana dia juga sempat ingin menghabisi nyawa anaknya sendiri di depan gurunya. Namun di saat itu juga pemimpin Wudang dengan bijak memohon kepada Wudang pertama untuk memberinya kesempatan karena Song telah menunjukkan sikap penyesalannya dengan tulus. Akhirnya Wudang pertama menyetujui permintaan gurunya namun dengan syarat Song harus meninggalkan perguruan Wudang selamanya. Kembali ke Wuji yang sudah sampai di pusat kota di mana dia dibawa untuk menemui anggota perguruan Ming yang sebelumnya dijadikan sandera oleh klan pengemis telah berhasil diselamatkan. Melihat kondisinya yang begitu parah, tanpa buang waktu Wuji langsung mengobatinya dengan mencabut beberapa paku yang ada di kakinya. Si
Singkat cerita, setelah agak lumayan sembuh dari lukanya, anggota perguruan Ming tersebut bersama bawahannya memutuskan untuk kembali ke medan perang dan sebelum pergi, dia sempat memberitahu kalau Zero saat ini juga disandra oleh klan pengemis. Mendengar hal itu, Wuji ditemani anggota 5 pengembara langsung bergegas ke markas besar klan pengemis. Sesampainya di sana, tanpa assalamualaikum, Wuji langsung masuk dan merebut Zero yang sedang ditahan klan pengemis. Di sini, Wuji juga sempat menanyakan di mana ayah angkatnya disembunyikan. Namun, karena jawabannya terkesan mengulur waktu, akhirnya baku hantam pun tidak bisa dihindarkan. Di tengah baku hantam tersebut, Yu Liang diam-diam menyelinap dari belakang untuk menotok anggota 5 pengembara dan menodongkan pedang tepat di leher Zero untuk mengancam Wuji yang juga mengancam pemimpin klan pengemis. Di saat bersamaan, muncul mbak-mbak jubah putih wangi yang membawa peralatan orjen tunggal New Palapa. Dia bersama seorang anak kecil turun di tengah pertarungan tersebut. Di sini, Mbak Jubah Putih itu lalu meminta Wuji untuk bertarung dengan pemimpin klan pengemis untuk membongkar kepalsuan identitasnya. Dan ternyata, pemimpin klan pengemis yang seharusnya menguasai jurus-jurus hebat justru begitu lemah dan dengan mudah dikalahkan oleh Wuji. Lalu akhirnya, anak kecil yang dibawa mbak-mbak tadi membongkar identitas asli pemimpin klan pengemis di mana ternyata dia hanya menyamar sedangkan pemimpin klan pengemis yang asli adalah ayah dari anak kecil tersebut yang telah mati dibunuh oleh Cheng Kun. Penyamar itu akhirnya juga mengakui kalau tindakan penyamaran tersebut atas perintah Yu Liang yang merupakan murid dari Cheng Kun, di mana hal itu bertujuan untuk membuat kekacauan demi menghancurkan perguruan Ming. Namun saat akan mengadili Yu Liang, ternyata diam-diam dia sudah pergi meninggalkan tempat tersebut. Mengetahui hal itu, seluruh anggota klan pengemis dikerahkan untuk mencari dan menangkap Yu Liang saat itu juga. Di tengah situasi tidak kondusif tersebut, mbak-mbak tadi juga menjelaskan kronologi kenapa anak pemimpin klan pengemis bisa bersamanya. Di mana saat pemimpin klan pengemis terbunuh, istrinya terpaksa melarikan diri ke hutan dan bertemu dengan mbak-mbak tadi untuk meminta bantuan. Dia juga meminta agar anak pemimpin sebelumnya dijadikan penerus pemimpin klan pengemis menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal. Sebelum mbak-mbak itu pergi, di sini Wuji sempat menanyakan nama dan identitas KTP-nya. Namun karena takut dijadikan kontak darurat pinjol, mbak-mbak tersebut langsung pergi meninggalkan Wuji. Setelah kepergian mbak-mbak tadi, Wuji lalu merawat Zero yang masih dalam kondisi lemas. Di sini Zero lalu menjelaskan kronologi penculikannya dan menghilangnya singa emas di mana sewaktu di penginapan, singa emas tiba-tiba mengamuk dan bahkan tidak mengenali Zero. Namun mereka tiba-tiba pingsan karena terkena racun asap dan setelah terbangun, Zero sudah dalam kondisi menjadi tawanan klan pengemis. Karena belum menemukan titik terang lokasi keberadaan singa emas, Wuji berniat menyempatkan untuk mampir ke perguruan Wudang untuk mengecek keadaan kakek dan pamannya. Singkat cerita, sesampainya di perguruan Wudang, Wuji disambut antusias oleh kakek dan pamannya, di mana di sini Wudang ketiga memberitahu kalau dia telah sembuh dari lumpuhnya dan berhasil mengembalikan jurusnya meskipun tidak akan sampai 100%. Di tengah pertemuan tersebut, Wuji juga memperkenalkan Zero sebagai calon istrinya, di mana mereka akan segera menikah sebentar lagi. Setelah tinggal sebentar, Wuji dan Zero lalu pamit untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka mencari singa emas. Namun bersamaan dengan itu, mereka diberitahu oleh satpam penjaga pintu gerbang kalau ada seorang perempuan yang mencari Zhang Wuji. Awalnya Zero berpikir kalau orang itu adalah Zhao Min. Namun ternyata orang tersebut adalah Yin Li, di mana dia langsung memarahi Wuji karena telah menguburnya hidup-hidup sewaktu di Pulau Ular.
Dia mengaku ketika terbangun dari pingsannya sudah dalam kondisi gelap dan dingin. Beruntung dengan sisa-sisa tenaganya, dia berhasil keluar dari dalam kuburannya. Sementara itu, Wu Ji yang shock sekaligus senang melihat Yin Li masih hidup. Dia lalu menjelaskan kalau waktu itu dia sudah memeriksa nafas dan nadinya yang sudah tidak ada. Meskipun sulit dipercaya dan diterima akal sehat, namun Wu Ji bahagia melihat Yin Li dalam kondisi masih sehat. Di sini Wu Ji lalu menanyakan tentang siapa yang mencelakainya di Pulau Ular. Dan di sini baru diperlihatkan sepertinya Yin Li sudah kehilangan ingatannya dan agak sedikit abnormal setelah mati surinya. Melihat sikap Yin Li yang sudah tidak bisa dikontrol, akhirnya pemimpin perguruan Wudang menotoknya untuk diberi pengobatan lebih lanjut. Malam harinya saat memeriksa kondisi Yin Li, pemimpin perguruan Wudang memberitahu kalau coda di wajahnya akibat jurus telapak seribu racun laba-laba kini sudah menghilang yang kemungkinan hal itu disebabkan oleh mati suri sebelumnya. Di sini awalnya pemimpin perguruan Wudang menyarankan untuk meninggalkan Yin Li dan sementara dirawat di perguruan Wudang. Namun karena kondisi Yin Li belum stabil dan bisa saja kumat sewaktu-waktu, akhirnya Wu Ji memutuskan untuk membawa Yin Li sembari mencari obat untuk mengobatinya. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Zhao Min yang masih di wihara dihampiri oleh kakaknya di mana dia mengabarkan kalau ayahnya terluka setelah baku hantam di medan perang. Dengan terpaksa, akhirnya Zhao Min bersedia pulang ke kerajaan untuk menjenguk ayahnya. Keesokan harinya, Zhao Min mendengar kabar kalau prajuritnya berhasil menangkap seorang tawanan dari perguruan Ming. Merasa khawatir kalau orang yang ditangkap tersebut adalah Wu Ji, malam harinya dia nekat menyelinap dan menyamar sebagai prajurit kerajaan Mongol untuk mengecek tawanan tersebut. Dan ternyata tawanan itu adalah anggota perguruan Ming yang terakhir tertangkap oleh klan pengemis. Dan saat itu juga Zhao Min juga tertangkap basah oleh ayahnya. Tentu saja hal tersebut membuat ayahnya sangat kecewa di mana Zhao Min secara tidak langsung telah mengkhianati kerajaan Mongol. Dan berdasarkan undang-undang hukum kerajaan Mongol pasal 67, Zhao Min pun terpaksa dijatuhi hukuman mati. Paginya dia lalu diarak di dalam kota menuju tempat eksekusi dengan golok yang sudah siap menganu lehernya. Di saat-saat terakhir, tiba-tiba Fan Yao muncul dan langsung menghentikan proses hukuman mati tersebut. Dengan segala kemampuannya, dia berhasil memporak-porandakan tempat tersebut dan membawa Zhao Min kabur ke dalam hutan. Namun, bukannya berterima kasih, Zhao Min malah tidak terima setelah Fan Yao menyelamatkannya, karena secara tidak langsung akan membuat ayah dan kakaknya dalam masalah. Di sini Zhao Min ngotot untuk menyerahkan dirinya kembali dieksekusi. Namun saat itu juga Fan Yao langsung menotoknya hingga pingsan dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Malam harinya setelah kondisi Zhao Min mulai tenang, karena tidak punya tempat untuk kembali, Fan Yao lalu menyarankan Zhao Min untuk bertemu dengan Wu Ji dan bekerja sama dengan perguruan Ming. Di mana hal itu bertujuan untuk meredakan peperangan antara perguruan Ming dengan kerajaan Mongol untuk menyelamatkan warga sipil dan memberikan kehidupan baru bagi rakyat. Awalnya Zhao Min sempat ragu karena kemungkinan besar Wu Ji akan menolak ajakan tersebut, mengingat pelaku yang membunuh Yin Li dan pencuri golok naga belum terpecahkan. Namun setelah mendengar pernyataan Fan Yao kalau Yin Li ternyata masih hidup, akhirnya Zhao Min setuju untuk pergi menemui Wu Ji untuk menguak rahasia siapa sebenarnya yang mencuri pedang langit dan golok naga. Kembali ke Wu Ji di tengah perjalanannya ke perguruan, dia disambut oleh rombongan petinggi Ming dan diberitahu kalau mereka telah berhasil meraih kemenangan dengan merebut dua kota yang sebelumnya dikuasai kerajaan Mongol. Yang mana dua kota tersebut saat ini dijadikan markas perguruan Ming untuk sementara waktu. So mereka langsung bergegas menuju markas untuk merancanakan strategi selanjutnya. Sesampainya di sana,
Diperlihatkan Zero yang sempat mencoba bertanya kepada Yin Li mengenai kejadian sewaktu di Pulau Ular. Namun Yin Li terlihat tidak bisa mengingatnya dan justru merasa tertekan setiap ditanya masalah tersebut. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Wu Ji dan para petinggi Ming yang sedang mengadakan meeting untuk merencanakan pergerakan mereka selanjutnya. Tidak berselang lama, kelelawar hijau muncul di mana dia melaporkan kalau anggota perguruan Ming yang ditawan kerajaan Mongol berhasil diselamatkan dan saat itu juga Wu Ji bergegas untuk menjenguknya. Setelah menjenguk anggota perguruan Ming tadi, di dalam rapat kedua, Fan Yao muncul dan membeberkan strateginya yaitu membunuh kaisar kerajaan Mongol dan memanfaatkan kekacauan setelahnya untuk menggulingkan kerajaan. Namun untuk melancarkan strateginya tersebut, dibutuhkan seseorang sebagai penghubung yang mampu menerobos masuk ke kediaman kaisar dan membunuhnya diam-diam. Di mana orang itu adalah Zhao Min yang saat ini sudah dibawanya. Mengingat Zhao Min sendiri mempunyai privilege di kerajaan Mongol dan bisa keluar masuk tanpa penjagaan ketat. Lalu setelah rapat panjang, anggota perguruan Ming yang ketangkep terus tadi, karena akhir-akhir ini muncul terus, kita panggil aja Kokoh Jumar. Dia datang karena mendengar rencana para petinggi untuk menghabisi kaisar kerajaan Mongol. Di sini dia berlutut dan meminta Wu Ji untuk membatalkan rencananya, di mana menurutnya hal itu bukanlah solusi dan justru akan memunculkan masalah di kemudian hari. Mengingat kaisar kerajaan Mongol adalah orang yang tidak kompeten dan kebanyakan orang yang bekerja di bawahnya adalah pejabat korup yang suka menjilat. Jika sampai kaisar yang hanya bisa berfoya-foya itu dibunuh sekarang dan diganti dengan orang yang lebih kompeten, maka cita-cita untuk membuat perguruan Ming berjaya di daratan tengah akan kandas. Penjelasan yang masuk akal dari Koh Jumar akhirnya membuat Wu Ji mengerti dan dia langsung membatalkan rencana pembunuhan kaisar. Sementara itu di sisi lain, Zhao Min yang berada di markas perguruan Ming akhirnya bertemu dengan Yin Li di mana di sini dia langsung menanyakan kejadian sewaktu di Pulau Ular tanpa mengetahui kondisi Yin Li sekarang. Otomatis seketika Yin Li langsung berubah menjadi paranoid setelah ditanya masalah itu dan tidak berselang lama Zero muncul untuk mengejarnya. Melihat cincin milik perguruan Eme yang dipakai oleh Zero, Zhao Min samar-samar teringat dengan seorang gadis yang menyeretnya ke pinggir pantai malam itu karena cincin yang jatuh mengenai batu karang persis dengan cincin yang dipakai oleh Zero. Menyadari hal itu, Zhao Min langsung memastikan kalau pelaku sebenarnya di Pulau Ular adalah Zero yang membuat mereka berdua berdebat. Mendengar suara keributan, Wu Ji dan para petinggi Ming muncul untuk melerai kedua cicik-cicik tersebut. Di sini mereka saling menjelaskan kepada Wu Ji dan saling menyalahkan dengan argumennya masing-masing atas insiden di Pulau Ular. Di tengah keributan itu, Wu Ji mendapat laporan kalau Elang Putih dan Pangeran Elang juga telah datang. So dia lalu meminta kedua utusan untuk masing-masing menjaga Zhao Min dan Zero agar tidak membuat keributan sementara dirinya menyambut kedatangan kakek dan pamannya. Tidak berselang lama, Yin Li muncul dan langsung bisa mengenali kalau Elang Putih adalah kakeknya dan Pangeran Elang adalah ayahnya. Di sini Wu Ji lalu menjelaskan kalau Yin Li saat ini berbeda dengan yang dulu, di mana sebagian ingatannya hilang yang membuat kebenciannya dengan ayahnya terhapus dan hanya mengingat masa kecilnya yang bahagia bersama dengan ayahnya. Selanjutnya, Elang Putih lalu mendatangi Zhao Min yang masih bersama Fan Yao dan berniat membunuhnya untuk membalas dendam atas perbuatan ayahnya di medan perang yang telah menewaskan banyak prajurit perguruan Ming. Beruntung, Fan Yao yang berada di sampingnya berhasil menghentikan serangan Elang Putih. Di sini, Wu Ji juga berkata kalau Zhao Min adalah salah satu saksi kunci atas peristiwa di Pulau Ular. Jadi sebelum dia menguak kebenarannya, mereka tidak boleh melakukan apapun terhadap Zhao Min. Malam harinya, Wu Ji datang menemui Zhao Min untuk memberitahu perihal keadaan Yin Li dan keputusannya untuk membatalkan rencana menghabisi kaisar.
Mendengar hal itu, di sini Zhao Min mempertanyakan alasan perguruan Ming melawan kerajaan Mongol yang selama ini terus digaungkan untuk membela rakyat, di mana hal itu jelas sekali berbeda dengan kenyataan yang mana mereka hanya mementingkan perguruan Ming sendiri. Lalu Zhao Min juga memberitahu kalau Wuji dengan kebaikan hatinya hanya dimanfaatkan dan disetir oleh oknum politik kotor para petingginya yang berlindung atas nama rakyat jelata, dan suatu saat Wuji hanya akan dilengserkan setelah oknum tersebut mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sementara itu, Zero yang mendapat kabar kalau Wuji sedang berduaan di kamar bersama Zhao Min langsung bergegas menemuinya. Melihat calon suaminya berduaan di kamar dengan orang lain, Zero dalam kemarahannya pun pergi meninggalkan tempat tersebut saat itu juga. Sementara itu, Wuji yang mencoba mengejarnya, paginya dia menemukan Zero dalam kondisi tidak sadarkan diri dan terdapat goresan di lehernya. Di tengah Wuji dan para petinggi perguruan Ming berkumpul untuk memeriksa keadaan Zero, di saat yang bersamaan Zhao Min muncul dan langsung mengatakan kalau Zero hanyalah sandiwara belaka dengan percobaan on goal, namun goresannya hanya kecil yang tidak akan membuatnya meninggal. Pernyataan tersebut sontak membuat semua orang yang berada di dalam ruangan itu geram dan memicu keributan. Melihat kondisi Zero yang masih lemas, Wuji lalu menyuruh mereka semua keluar untuk memberinya waktu beristirahat. Keesokan harinya, diperlihatkan para petinggi perguruan Ming yang sedang berkumpul membahas rencana untuk menghabisi Zhao Min tanpa sepengetahuan Wuji. Tidak berselang lama, Zhao Min muncul dan malah menyerahkan diri. Namun, Fan Yao kembali mencegahnya dan mencari-cari alasan agar para petinggi perguruan Ming mengurungkan niatnya, di mana jika sampai Zhao Min mati di tangan mereka, maka perguruan Ming yang akan disalahkan dan nama Jenderal Ruyang yang saat ini buruk karena pengkhianatan Zhao Min kembali bersih. Dan hal itu akan merugikan peta pertempuran perguruan Ming dengan kerajaan Mongol. Singkat cerita, setelah kepergian Zhao Min, Elang Putih menemui Wuji dan mendesaknya agar segera menikahi Zero, di mana hal itu bertujuan untuk memutus hubungan Wuji dengan Zhao Min dan menghindari omongan gak enak dari tetangga. Awalnya Wuji sempat menolak permintaan tersebut, mengingat singa emas belum ditemukan dan rencana memberantas kerajaan Mongol belum terlaksana. Namun karena Elang Putih terus memaksa, akhirnya dengan terpaksa Wuji menyetujui permintaan tersebut dan mereka lalu menemui Zero yang ternyata sudah berkemas dan berniat kembali ke perguruan Emei. Di sini Elang Putih lalu memaksa Zero untuk tetap tinggal dan mengatakan kalau Wuji akan segera menikahinya. Dan terkait mahar, hantaran, dekorasi sampai surat pengantar RT RW akan disediakan oleh Elang Putih. Waigo, ifu hame chong. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Song yang sedang ngisis di sebuah kedai sambil ngeslot. Di sini dia tidak sengaja mendengar obrolan yang mengatakan kalau Wuji akan menikah dengan pemimpin perguruan Emei yaitu Zero. Kembali ke Wuji, diperlihatkan dekorasi pernikahan yang sudah ready beserta ucapan selamat dari PT-PT lain. Lalu tidak berselang lama, perwakilan dari perguruan Wudang dan Buhui yang saat ini sudah resmi menjadi istri Wudang ke-6 muncul untuk memberikan ucapan selamat pada Wuji. Dan di saat bersamaan, murid dari perguruan Emei juga datang untuk memberi selamat kepada Zero. Malam sebelum hari H pernikahan, Wuji yang tidak bisa tidur karena teringat dengan bekas gigitan Zhao Min tiba-tiba mendengar Zero yang sedang menangis di luar. Lalu di sini Zero mengaku mendapat mimpi buruk kalau Wuji akan meninggalkannya dan dia juga teringat dengan sumpahnya kepada almarhum gurunya. Keesokan harinya tiba hari di mana pernikahan Wuji dan Zero dilangsungkan. Kebahagiaan yang terlihat dari keluarga besar perguruan Ming dan semua tamu undangan antusias menyambut kehadiran sepasang pengantin tersebut. Fan Yao yang memimpin upacara sakral itu meminta kepada Wuji dan Zero untuk memberikan penghormatan kepada orang tua dan para tamu undangan. Namun sebelum mereka disahkan, tiba-tiba Zhao Min muncul dan menginterupsi acara pernikahan tersebut. Di sini Yang Xiao sempat menghentikan Zhao Min. Namun dengan cerdik, Zhao Min mengungkit tentang perjanjian tiga halnya dengan Wuji sewaktu menyelamatkan paman ketiga dan keenam.
Di sini Zhao Min menggunakan permintaan tersebut untuk meminta Wu Ji membatalkan pernikahannya dengan Zero. Tentu saja Wu Ji langsung menolak permintaan tersebut. Namun setelah Zhao Min juga memperlihatkan rambut singa emas berada di tangannya, akhirnya Wu Ji memutuskan untuk menunda pernikahannya dengan Zero dan mengikuti Zhao Min keluar aula karena dia berpikir keselamatan singa emas sedang terancam. Di saat itulah Zero yang kecewa dan tidak bisa menahan amarahnya langsung menyerang Zhao Min menggunakan jurus yang belum pernah dilihat sebelumnya. Beruntung Wu Ji dengan gercep langsung menahan serangan tersebut. Di sini Zero mengatakan jika sampai Wu Ji mengikuti Zhao Min keluar, maka Zero dan seluruh perguruan Eme akan memusuhi perguruan Ming. Namun Wu Ji tetap kekeh akan mengikuti Zhao Min untuk menyelamatkan singa emas dan berjanji akan kembali kepada Zero setelahnya. Tentu saja Zero yang merasa malu di depan semua perguruan dan perasaannya disakiti oleh Wu Ji lalu berkata di hadapan semua tamu undangan untuk melihat sendiri bagaimana kelakuan Wu Ji yang telah berdosa meninggalkannya demi gadis kerajaan Mongolia dan mengingkari pernikahan mereka. Sementara itu di dalam hutan, Zhao Min juga terlihat mulai melemah karena racun akibat serangan dari Zero telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Wu Ji lalu mencoba mengobati racunnya dengan menyedot racun tersebut dan menempelinya dengan tanaman herbal. Di sini Zhao Min sempat curiga dan terkejut di mana perguruan Eme yang notabene perguruan baik, namun Zero bisa menguasai jurus yang sangat aneh dan mematikan tersebut. Bukan. Tidak hanya itu, Zhao Min juga sempat menyinggung soal kekuatan Zero yang meningkat pesat tersebut berasal dari rahasia yang terdapat di dalam golok naga dan pedang langit. Namun karena belum ada bukti yang valid dan tidak boleh menuduh sembarangan, Wu Ji dengan tegas menyangkalnya dan sementara mengesampingkan masalah tersebut untuk fokus menyelamatkan ayah angkatnya. Singkat cerita, setelah cedera Zhao Min sudah agak mendingan, mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda yang entah dari mana saya juga nggak tahu. Tidak berselang lama, mereka melihat dua prajurit Mongolia yang mencurigakan. Di sini Wu Ji yang sembunyi di balik semak-semak langsung melumpuhkan kedua prajurit tersebut dan menemukan surat informasi strategi perguruan Ming yang bocor ke pihak kerajaan Mongolia. Dan saat itu juga Pangeran Mongol muncul bersama telapak es bersaudara dan beberapa prajuritnya yang meminta surat informasi tentang perguruan Ming. Namun karena Wu Ji menolak memberikan surat tersebut, akhirnya geger geden pun tidak dapat dihindarkan. Pertarungan yang cukup sengit membuat Wu Ji terpaksa menyandra Pangeran Mongol. Sementara itu Zhao Min yang mencoba menyelamatkan kakaknya malah terkena pantulan dari energi jurus 9 matahari Wu Ji dan membuat lukanya semakin parah. Di sini Wu Ji lalu membawa Zhao Min kabur dan beristirahat di gua sembari mengobatinya menggunakan energi tenaga dalamnya. Singkat cerita, keesokan harinya diperlihatkan Wu Ji dan Zhao Min yang mengenakan baju petani setelah baju asli dan perhiasan mereka ditukar dengan sebuah gerobak dan seekor kerbau untuk melanjutkan perjalanan mereka mencari singa emas. Namun karena kondisi Zhao Min belum membaik, mereka memutuskan untuk sementara waktu tinggal di sebuah pedesaan kecil sembari memulihkan cedera Zhao Min. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Zero yang sedang bermeditasi merasakan hatinya tidak tenang karena teringat dengan kejadian sewaktu di Pulau Ular. Di mana pada malam itu setelah Zero memberikan teh yang berisi racun milik Zhao Min kepada Wu Ji dan yang lainnya, dia mencabut pedang langit yang dibawa Zhao Min dan berniat menghabisinya. Namun aksinya itu diketahui oleh Yin Li yang memang sebelumnya tidak meminum teh beracun tersebut. Karena panik, Zero akhirnya menggunakan pedang itu untuk menghabisi nyawa Yin Li. Lalu sesuai dengan apa yang diperintah Bu Guru Eme sewaktu di Kuil Pagoda, di mana untuk membuka rahasia yang terdapat di dalam pedang tersebut adalah dengan mengadu kedua pedang langit dan golok naga, maka terkuaklah di dalam senjata itu berisi kitab Wumu dan kitab 9 bulan. Dan ternyata orang yang selama ini mencuri golok naga dan pedang langit adalah Zero. Dan setelah mempelajari kitab-kitab tersebut, akhirnya kemampuan Zero meningkat pesat sama seperti saat Wu Ji menemukan kitab 9 matahari.
Setelah terbangun dari mimpi buruknya, Zero yang ketakutan langsung berlari ke arah hutan dan tidak sengaja bertemu dengan Song yang diam-diam mengikutinya dari belakang. Di mana hal itu membuat Zero langsung menyerang dan menyeretnya menggunakan kuda. Di sini Zero sempat ingin menghabisinya karena dia berpikir kedatangan Song hanya untuk mengejeknya karena gagal nikah. Namun setelah mendengar pernyataan Song yang bersedia menjadi budaknya untuk membantu membalaskan dendamnya dengan Wuji, akhirnya Zero membawa Song pulang ke perguruan Emei. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh kakak seniornya yang masih mencoba merebut kursi kepemimpinan dari Zero. Mendengar kakak seniornya yang terus mengolok-ngoloknya perihal gagalnya pernikahannya, Zero yang sudah kehabisan kesabaran kali ini benar-benar menghajarnya. Di sini juga diperlihatkan Zero yang seperti sudah benar-benar berperan sebagai pemimpin Emei mendapat respect dari para anggota lain. Selanjutnya dia lalu memperkenalkan Song yang juga akan menjadi murid perguruan Emei. Meskipun agak kontroversial mengingat seluruh murid Emei adalah wanita, namun karena Zero adalah pemimpin perguruan Emei dan memiliki kuasa penuh untuk mengubah aturan, mau gak mau akhirnya para murid perguruan Emei pun terpaksa menerima Song sebagai murid perguruan Emei yang baru. Tidak hanya itu, untuk membalas kelakuan Wuji, Zero juga berniat membuat perguruan Emei setara dengan perguruan Ming dengan melatih murid-muridnya dengan sangat ketat. Dia juga memberikan dua kitab yang berisi salinan jurus 9 bulan yang berasal dari pedang langit dan golok naga kepada Song untuk dipelajari. Awalnya Song sempat menolak untuk mempelajari jurus tersebut. Namun setelah teringat dengan insiden yang membuatnya dipandang rendah oleh semua orang, akhirnya Song termotivasi dan mau untuk mempelajari jurus itu. Balik ke Wuji, di sini dia terlambat menyadari kalau ternyata selama ini energi yang disalurkannya malah membuat racun di dalam tubuh Zhao Min memburuk. Sampai pada akhirnya karena tidak mampu lagi, Zhao Min memberitahu kalau lokasi keberadaan ayah angkatnya di Kuil Shaolin dan menyuruh Wuji untuk segera menyelamatkannya. Dia mendapat info tersebut setelah menyelamatkan anak buahnya yang dulu dikirim ke Kuil Shaolin untuk menjadi mata-mata sedang dikeroyok oleh beberapa biksu lain. Namun karena terluka cukup parah, sebelum meninggal orang tersebut sempat memberi Zhao Min kotak yang berisi rambut singa emas dan memberitahu kalau singa emas sedang dikurung di dalam Kuil Shaolin. Singkat cerita, setelah Wuji berhasil menyelinap masuk ke perguruan Shaolin, malam harinya saat melakukan pengintaian, dia melihat Cheng Kun yang ternyata masih hidup. Akhirnya Wuji diam-diam mengikutinya dari belakang dan melihat Cheng Kun yang sedang berbicara dengan tiga biksu tetua, di mana mereka adalah anggota Shaolin terkuat yang ditugaskan untuk menjaga singa emas yang dikurung di dalam sel bawah tanah atas kesalahannya membunuh salah satu biksu yang paling dihormati di perguruan Shaolin. Di sini Cheng Kun lalu kembali memainkan perannya dengan mengaku sebagai Yuan Chen dan berniat untuk menggali informasi terkait golok naga kepada singa emas. Namun alih-alih mendapatkan jawaban, singa emas dengan tengnya menjawab kalau dirinya tidak tahu keberadaan golok naga. Lalu karena keburu mau nonton live MPL, Cheng Kun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum berpamitan, Cheng Kun berjanji akan datang kembali dan memberikannya waktu 3 hari untuk memberikan informasi terkait keberadaan golok naga. Sementara itu Wuji yang masih bersembunyi, hanya karena sedikit saja suara kaki akhirnya membuatnya ketahuan dan ketiga biksu tersebut langsung menyerangnya. Pertarungan sengit tersebut membuat ketiga biksu itu kagum dengan kemampuan Wuji. Namun ternyata kemampuannya pun masih belum cukup untuk mengalahkan ketiga biksu tersebut. Dengan cambuk yang masih mengikat di tangannya, di sini Wuji mencoba untuk menjelaskan bahwa perguruan Shaolin telah diperdaya oleh Cheng Kun yang sengaja menyamar sebagai Yuan Chen dan menjadikan singa emas sebagai senjatanya untuk mengacaukan perguruan Ming dan perguruan Shaolin. Awalnya ketiga biksu tersebut tidak percaya dengan penjelasan Wuji. Namun tiba-tiba Cheng Kun menyerang dari belakang yang akhirnya membuat ketiga biksu itu curiga kepada Cheng Kun dan menilai bahwa Wuji berkata jujur. Lalu akhirnya Wuji dipersilahkan untuk menjenguk ayah angkatnya di dalam sel. Amitabha.
Ifo. Namun tanpa diduga, singa emas justru menolak untuk pulang karena teringat dengan dosanya yang begitu besar di mana dia telah membunuh ratusan orang yang tidak bersalah dan penyesalan paling dalamnya adalah membunuh seorang biksu yang paling dihormati di perguruan Shaolin. Di sini singa emas lalu mengatakan kalau selama di sel tersebut dia malah mendapatkan kedamaian setelah kematian istri dan anaknya. Meskipun Wuji telah membujuknya, namun singa emas tetap menolak dan memilih menghabiskan sisa hidupnya di sel tersebut untuk menebus dosa-dosanya. Sebelum pergi, Wuji sempat meminta izin kepada tiga biksu tetua untuk melepaskan ayah angkatnya, mengingat rencana jahat Cheng Kun yang membahayakan nyawa singa emas. Namun karena hukuman kepada singa emas menyangkut peraturan perguruan Shaolin, ketiga biksu tetua tidak bisa begitu saja melepaskan singa emas kecuali Wuji dapat mengalahkan ketiga biksu tersebut. Dan terkait kasus Cheng Kun, mereka akan menyelidiki kasus tersebut terlebih dahulu sebelum bertindak lebih jauh. Lalu siangnya di kuil Shaolin, diperlihatkan Cheng Kun yang sedang diinterogasi oleh pemimpin perguruan Shaolin terkait kasusnya sewaktu di perguruan Ming yang pura-pura meninggal untuk menghindari perkataan Wuji. Awalnya Cheng Kun sempat melakukan pembelaan dan memfitnah kalau Wuji sudah bekerja sama dengan Zhao Min. Namun karena belum ada bukti yang valid dan belum tahu siapa yang benar dan salah, akhirnya pemimpin perguruan Shaolin menjalankan perintah dari tiga biksu tetua untuk sementara mengurung Cheng Kun sembari menyelidiki kasus tersebut. Namun ketika pemimpin perguruan Shaolin menyuruh muridnya untuk menangkap Cheng Kun, tanpa diduga pemimpin perguruan Shaolin dan beberapa muridnya telah disabotase dengan menaruh racun di makanannya. Di mana kali ini Cheng Kun berbalik menyandera pemimpin Shaolin dibantu tiga anak buahnya yang sudah menyamar sebagai murid Shaolin. Kembali ke Wuji, selepas kepulangannya dari perguruan Shaolin, dia lalu kembali menemui Zhao Min dan bergegas menuju ke markas perguruan Ming. Sesampainya di depan gerbang, kedatangan Zhao Min ditentang keras oleh anggota lima pengembara. Di tengah keributan itu, Koh Jumar lalu memberi kesaksian dan mengatakan kalau Zhao Min sudah tidak menjadi bagian dari kerajaan Mongol. Di mana hal itu diketahui setelah Zhao Min akan dihukum mati karena menyelamatkan Koh Jumar yang sebelumnya mengira kalau itu adalah Wuji. Beruntung Fan Yao muncul tepat waktu dan menyelamatkan Zhao Min dari hukuman mati. Di saat bersamaan, Yang Xiao sebagai penengah dengan tegas lalu membelanya karena bagaimanapun juga, Wuji adalah pemimpin perguruan Ming dan orang yang dulu pernah menyelamatkan reputasi perguruan Ming di hadapan 6 perguruan, yang mana hal itu tidak sebanding dengan pengorbanan Wuji yang bertaruh nyawa demi perguruan Ming. Selanjutnya, kelelawar hijau lalu memberitahu Wuji kalau semua perguruan diundang oleh Shaolin untuk menghadiri upacara eksekusi singa emas. Di mana hal itu membuat Wuji shock karena sebelumnya tiga biksu tetua telah berjanji akan melindungi singa emas bagaimanapun caranya. Merasa ada yang janggal, Wuji lalu memerintahkan para petinggi Ming untuk segera berangkat ke kuil Shaolin dan menyelamatkan singa emas. Di tengah perjalanan menuju kuil Shaolin, Wuji yang sedang bersama Zhao Min tidak sengaja bertemu dengan Zero dan Song yang juga menerima undangan dari Shaolin. Di sini Wuji yang merasa sangat bersalah atas keputusan membatalkan pernikahannya dengan Zero lalu menyatakan permohonan maafnya kepada pemimpin perguruan Emi tersebut. Lalu karena gengsinya, Zero membalasnya dengan memperkenalkan Song sebagai suaminya yang baru. Pengakuan tersebut akhirnya membuat Zhao Min mengatakan kalau mereka adalah pasangan yang pas. Namun ucapan Zhao Min tersebut membuat Zero marah yang akhirnya adu mekanik pun tidak dapat dihindarkan. Di sini Wuji sempat kewalahan menahan serangan mereka berdua dan bahkan punggungnya sempat sobek terkena jurus cakar beracun milik Zero. Sampai pada akhirnya Wudang pertama yang mendengar keributan menengahi mereka. Wuji. Di sini Wudang pertama lalu mengecam tindakan Song yang berani menyerang Wuji. Namun Zero langsung memotong pembicaraan Wudang pertama dengan mengatakan kalau Song sekarang sudah menjadi bagian dari perguruan Eme dan tidak terikat dengan perguruan Wudang. Sementara itu Wuji yang merasa keributan tersebut adalah ulahnya, akhirnya dia berjanji akan pergi ke perguruan Eme untuk menyatakan permohonan maafnya setelah selesai menyelamatkan singa emas.
Setelah kepergian Zero, diperlihatkan Wuji, Yang Xiao dan kedua murid perguruan Wudang yang sedang ngobrol, di mana intinya mereka curiga dengan ilmu bela diri Zero yang notabene berasal dari perguruan lurus memiliki jurus sesat dan bisa dipastikan kalau jurus tersebut bukan jurus asli milik perguruan Emei. Di tengah obrolan tersebut, Yang Xiao lalu mengalihkan pembicaraan dan memfokuskan untuk menyelamatkan singa emas terlebih dahulu sebelum dieksekusi oleh Shaolin. Namun hal itu langsung membuat Wudang ke-6 terkejut mengingat mereka diundang ke perguruan Shaolin untuk syukuran bukan upacara eksekusi singa emas. Merasa ada yang tidak beres, akhirnya Wudang pertama dan ke-6 memutuskan untuk pergi ke perguruan Shaolin terlebih dahulu dan akan mengabarkan apapun rumor-rumor yang beredar tentang singa emas. Selanjutnya di depan markas perguruan Ming, Wuji mendapat laporan kalau prajuritnya berhasil mengamankan beberapa orang yang menyamar sebagai biksu Shaolin di mana kemungkinan orang-orang itu adalah kaki tangan Cheng Kun. Untuk mengetahui lebih lanjut, Zhao Min lalu mengajukan diri untuk menginterogasi orang-orang tersebut sekalian untuk menunjukkan kontribusi dirinya. Singkat cerita, di sini anggota 5 pengembara yang sebelumnya sangat memandang rendah Zhao Min mulai kagum dengan kemampuan menginterogasi Zhao Min, di mana hanya dalam waktu singkat Zhao Min bisa mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan. Yang intinya ternyata Cheng Kun dan Yu Liang sudah lama merekrut orang-orang menjadi murid palsu Shaolin untuk melengsarkan pemimpin Shaolin dan menguasainya. Lalu Zhao Min yang sudah bisa menebak skema dari rencana busuk Cheng Kun menyarankan untuk mengantisipasinya dengan datang sehari sebelum pertemuan dimulai dan menyelamatkan singa emas saat itu juga. So mereka langsung bergegas melanjutkan perjalanan ke tempat di mana singa emas dikurung. Di sini karena Zhao Min memiliki masalah pribadi dengan perguruan Shaolin, Wuji lalu menyuruhnya menggunakan baju laki-laki untuk menyembunyikan identitasnya. Singkat cerita, sehari sebelum singa emas dieksekusi, Wuji dan yang lainnya sampai di mana para biksu penjaga lalu mempersilahkan masuk untuk melawan 3 biksu tetua. Jika mereka berhasil mengalahkan 3 biksu tersebut, maka Wuji dipersilahkan untuk membawa singa emas pergi dari tempat tersebut. Di sini Wuji meminta izin untuk mengajak 2 orang terkuat di perguruan Ming, yaitu kedua utusan, untuk melawan para biksu tetua, dan adu mekanik pun dimulai. Awalnya mereka berniat melawan para biksu tersebut satu lawan satu. Namun karena Fan Yao terlihat kewalahan, Wuji menggantikan posisinya sehingga kedua utusan berusaha mengalahkan salah satu biksu sedangkan Wuji menahan 2 biksu lain. Yang akhirnya juga membuat Wuji keteteran dan Yang Xiao yang melihat hal itu langsung berusaha membantu Wuji. Namun dia justru terkena salah satu serangan biksu tersebut. Di tengah pertarungan itu, dari dalam sel, singa emas yang mendengar keributan lalu menyuruh Wuji dan yang lainnya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan mengancam dirinya akan melakukan onkul. Tidak ingin ayahnya mati konyol, akhirnya Wuji memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu dan memikirkan cara lain. Amitabha. Di penginapan, Zhao Min sempat menyarankan Wuji untuk meminta bantuan pemimpin Wudang demi mengalahkan 3 biksu tetua. Namun, walaupun mungkin mereka mampu untuk mengalahkannya, Wuji khawatir hal itu akan memperburuk hubungan perguruan Wudang dan Shaolin. Singkat cerita, keesokan harinya, pertemuan dari seluruh perguruan pun dimulai. Diawali dengan kedatangan perguruan Ming dan beberapa perguruan lainnya dan tersisa perguruan Emei yang belum datang. Di sini perwakilan dari Shaolin sebagai tuan rumah lalu memimpin acara dan memberitahu kalau pemimpin perguruan Shaolin sedang tidak enak badan dan tidak bisa menghadiri acara tersebut. Amitabha, zhengzhong zhijian. Dari sini benih-benih keributan mulai terlihat di mana perwakilan klan pengemis menuntut pertanggungjawaban atas kematian pemimpinnya yang dibunuh oleh Cheng Kun dan Yu Liang.
Bersama dengan itu, perguruan lain juga menuntut untuk mengadili singa emas, di mana hal itu mereka lakukan demi mengetahui keberadaan golok naga yang terakhir kali dipegang singa emas. Di tengah keributan itu, perguruan Eme muncul dan Zero langsung naik ke atas arena mengajak semua perguruan untuk mengadakan pertandingan, di mana perguruan yang memenangkan kompetisi tersebut berhak membawa singa emas pergi dari perguruan Shaolin. Di sini, Song lalu naik ke atas arena sebagai perwakilan dari perguruan Eme dan pemimpin perguruan Kunlun maju sebagai penantang pertamanya. Awalnya, saat mereka berduel menggunakan pedang, pertandingan berjalan cukup sengit dan seimbang. Namun, setelah Song mengeluarkan jurus cakarnya, hanya dengan sekali serangan, pemimpin perguruan Kunlun langsung terpental dan menyudahi pertandingan tersebut. Tidak berselang lama, giliran pemimpin perguruan Kong Tong yang maju melawannya. Dan lagi-lagi Song dengan mudah mengalahkan pemimpin perguruan Kong Tong meskipun dia sudah mengeluarkan jurus andalannya. Sampai akhirnya udang pertama yang tidak tahan dengan kelakuan anaknya pun maju untuk melawannya. Dan di saat bersamaan, Zero juga maju untuk membantu Song melawan udang pertama. Lalu tepat sebelum Zero melancarkan serangan kepada udang pertama, Song nekat menahan serangan tersebut menggunakan tubuhnya yang membuatnya terluka parah. Melihat kondisi Song yang terluka, dengan terpaksa pertandingan tersebut sementara dihentikan. Uji yang melihat kondisi saudaranya terluka parah, akhirnya memutuskan untuk menjenguknya dan menyalurkan tenaga dalamnya untuk mengobati Song. Di sini kecurigaan Wuji dengan Zero mulai muncul di mana tenaga dalam Zero dan Song sama-sama bertolak belakang dengan tenaga dalamnya. Dia juga sempat menyinggung soal jurus milik Zero yang meningkat pesat yang mana jurus tersebut bukan jurus asli milik perguruan Eme. Tidak hanya itu, Wuji juga meminta Zero untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Ular. Karena terus-terusan didesak, akhirnya Zero mengakui perbuatannya di mana hal itu dilakukannya karena wasiat dari Buguru Eme untuk melakukan rencana tersebut demi menjadikan perguruan Eme menguasai daratan tengah. Di sini Zero juga mengklaim kalau dirinya tidak mencuri namun mengambil apa yang menjadi haknya karena sejatinya golok naga dan pedang langit adalah senjata milik perguruan Eme. Singkat cerita, paginya pertandingan pun kembali dilanjutkan. Di sini seorang biksu Shaolin maju dan meminta keenam perguruan untuk bertarung sampai titik darah penghabisan meskipun harus saling membunuh demi mendapatkan singa emas dan golok naga. Sementara itu, Wuji yang sudah tidak tahan dengan peraturan aneh tersebut, dia lalu naik ke atas arena dan bertanya apa jadinya seorang biksu yang seharusnya berbudi luhur dan berbelas kasih bisa sekejam itu mengadu semua perguruan untuk saling membunuh. Mendengar ucapan Wuji yang masuk akal, akhirnya membuat semua perguruan sadar kalau nyawa lebih berharga daripada memperebutkan sebuah golok. Lalu akhirnya semua perguruan memutuskan mundur dari pertarungan tersebut, kecuali perguruan Eme yang tidak sependapat dengan ucapan Wuji di mana Zero langsung naik ke arena untuk menantangnya. Awalnya Wuji terlihat tidak serius melawannya. Namun setelah Zero sempat melukai anggota 5 pengembara yang terus-terusan memprovokasinya, akhirnya Wuji mengeluarkan tenaga dalamnya yang mana hal itu membuat Zero terpental dan merasa berlebihan. Di saat itu juga Wuji berusaha menolongnya. Namun bukannya berterima kasih, memanfaatkan momen tersebut Zero justru melancarkan serangan dan entah kenapa tiba-tiba dia menghentikan serangan kedua tepat sebelum mengenai tubuh Wuji. Setelah kekalahan Wuji, biksu perguruan Shaolin menyatakan kalau perguruan Eme keluar sebagai pemenang dan besok Zero akan dipertemukan untuk adu mekanik dengan 3 biksu tetua. Singkat cerita, setelah Wuji berhasil memulihkan tenaga dalamnya, dia lalu menemui Zero di penginapannya untuk menanyakan motifnya sehingga berniat untuk membawa singa emas. Di sini Zero lalu mengatakan kalau dia ingin membuktikan kepada seluruh perguruan sekaligus mengangkat reputasi perguruan Eme sesuai dengan mandat gurunya.
Di tengah obrolan tersebut, Wuji juga memberitahu perihal tiga biksu tertua yang akan dilawannya esok hari. Meskipun ilmu bela diri Zero telah meningkat pesat, namun dia bukanlah lawan yang sepadan, mengingat sebelumnya Wuji yang dibantu oleh Yang Xiao dan Fan Yao pun kewalahan menahan serangan dari tiga biksu tersebut. Di sini Wuji lalu mengajak Zero duet untuk melawan dan mematahkan formasi pertahanan dari ketiga biksu tersebut. Yang mana jika mereka mengalahkan tiga biksu itu, maka Zero bisa mengharumkan reputasi perguruan ini. Sementara Wuji berharap kepada Zero agar melepaskan ayah angkatnya. Namun bahkan setelah Wuji bersujud memohon pun, Zero terlihat enggan dan malah mengusirnya. Keesokan harinya, diperlihatkan semua perguruan yang kembali berkumpul di arena Shaolin bersiap menuju ke tempat tiga biksu tertua. Sementara itu, Zhao Min yang masih menyamar, ditemani Fan Yao dan anggota lima pengembara diam-diam masuk ke perguruan Shaolin. Di dalam, mereka menemukan pemimpin perguruan Shaolin yang sedang disandra dan disembunyikan di dalam ruangan. Di sini, mereka lalu meminta kepada pemimpin perguruan Shaolin untuk segera keluar dan menemui tiga biksu tertua untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi sekaligus membongkar kedok Cheng Kun yang mengatur skema adu domba di perguruan Shaolin. Kembali ke Wuji, Zero, dan semua perguruan yang sudah sampai di tempat di mana singa emas dikurung. Di sini Wuji dibuat kaget dengan permintaan Zero kepada ketiga biksu tertua, di mana ternyata dia berubah pikiran dan akhirnya mengajak Wuji bertarung bersamanya walaupun dengan nada bicara yang masih merendahkan. Lalu without throw time, Zero langsung maju untuk bertarung dengan tiga biksu tertua. Di sini mereka sempat mengimbangi perlawanan dari tiga biksu tersebut dengan menghancurkan senjata mereka dan bahkan hampir mengalahkan mereka saat beradu tenaga dalam. Di tengah pertarungan tersebut, pemimpin perguruan Shaolin tiba dan meminta pertarungan dihentikan. Dia lalu menjelaskan permasalahan yang terjadi kalau kekacauan ini didalangi oleh Cheng Kun yang sengaja dibuat agar semua perguruan saling bertarung. Di mana Cheng Kun sendiri menyandranya dan memaksanya mengundang seluruh perguruan datang ke perguruan Shaolin. Di sini pemimpin perguruan Shaolin lalu mempersilahkan Wuji untuk membawa ayah angkatnya pergi. Namun di saat bersamaan, Zero berhasil mendahuluinya dan membawa singa emas keluar, di mana dia berniat membunuhnya di hadapan semua orang. Wuji yang melihat hal itu sempat memohon agar Zero mengurungkan niatnya. Sampai pada akhirnya Zhao Min keluar untuk mencegah Wuji agar tidak bertindak nekat. Mendengar teriakan tersebut, Zero langsung berbalik arah dan berniat menyerang Zhao Min. Beruntung serangan itu berhasil dihentikan oleh mbak-mbak jubah putih yang tiba-tiba muncul di tengah keributan tersebut. Di sini hanya dengan selembar daun, mbak-mbak tersebut dapat dengan mudah menghentikan gerakan Zero. Lalu saat mbak-mbak tersebut berniat menghukumnya, Wuji dan singa emas lalu memohon kepada mbak-mbak tersebut untuk mengampuni Zero. Karena permohonan Wuji, akhirnya mbak-mbak tadi menuruti permintaan Wuji. Di sini Wuji juga untuk kedua kalinya menanyakan tentang identitas mbak-mbak tersebut untuk membalas kebaikannya suatu saat. Namun dia tetap menolak menjawab dan langsung pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian mbak-mbak wangi tadi, Wuji lalu membuka totokan Zero dan di saat bersamaan, singa emas tidak sengaja mendengar suara tertawa Cheng Kun di antara kerumunan keenam perguruan. Meskipun rembes, dia sangat hafal dengan suara tertawa Cheng Kun dan langsung menyuruhnya keluar untuk menghadapinya. Di tengah situasi genting itu, salah seorang biksu tiba-tiba berjalan mundur dan berusaha meninggalkan kerumunan. Wuji yang melihat biksu tersebut langsung bergegas untuk menghentikannya dan ternyata orang itu adalah Cheng Kun yang menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Di hadapan seluruh perguruan, singa emas lalu membongkar kebusukan Cheng Kun yang telah membunuh semua anggota keluarganya. Di mana hal itulah alasan utama dia menjadi brutal dan membunuh orang yang tidak bersalah dengan mengatasnamakan Cheng Kun. Di tengah penjelasan tersebut, Cheng Kun tiba-tiba menyerang dan di sini untuk menghormati gurunya, singa emas membiarkan Cheng Kun mengeluarkan beberapa pukulan pertama. Lalu saat Cheng Kun menggunakan ultinya,
Singa emas sengaja membiarkan gurunya menancapkan jarinya di matanya. Namun yang tidak disadari Cheng Kun, singa emas langsung membalasnya dengan juga menancapkan jarinya tepat di mata Cheng Kun yang membuat matanya buta. Di mana hal itu dilakukannya agar dia tidak melakukan kejahatan lagi suatu hari nanti. Tidak berhenti di sini, singa emas kembali melanjutkan serangannya dan menghancurkan tenaga dalam Cheng Kun. Namun singa emas masih membiarkannya hidup untuk menebus kesalahannya. Selanjutnya untuk memutuskan ikatan guru dan murid, singa emas juga memusnahkan tenaga dalamnya sendiri. Setelah itu dia berlutut di hadapan seluruh perguruan dan meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu yang telah membunuh beberapa orang dari berbagai perguruan. Tidak hanya itu, dia juga menawarkan nyawanya untuk menebus kesalahannya. Di sini satu persatu akhirnya maju untuk meluapkan emosinya dan memaki atas dosa yang diperbuat singa emas. Namun tidak seorang pun dari mereka yang tega membunuhnya. Di saat bersamaan, Elang Putih dan Pangeran Elang tiba di perguruan Shaolin dan memberitahu kalau Jenderal Kerajaan Mongol memimpin 20.000 prajurit Mongol menuju kuil Shaolin untuk menghancurkan para kumpulan dari semua perguruan sekaligus. Di sini Cheng Kun masih mengadu domba antara Zhao Min dan semua perguruan di mana dia tiba-tiba memfitnah kalau Zhao Min adalah mata-mata kerajaan Mongol yang sengaja menjebak mereka semua. Tidak punya pilihan lain karena desakan dan amarah dari seluruh perguruan yang meminta untuk mengeksekusinya, akhirnya Wu Ji mengambil jalan tengah dan memutuskan sementara menyandra Zhao Min untuk dijadikan alat tawar-menawar dengan kerajaan Mongol. Malam harinya, diperlihatkan Wu Ji, Elang Putih, dan Kelelawar Hijau yang sedang mengadakan meeting. Di mana Kelelawar Hijau memberitahu kalau kerajaan Mongol diam-diam akan menyerang mereka malam hari dari arah hutan. Di sini, Elang Putih terus memaksa akan turun tangan untuk memimpin pasukan yang akhirnya membuat Wu Ji menyetujui permintaan tersebut. Lalu singkat cerita, keesokan harinya saat Wu Ji sedang menemani singa emas diangkat sebagai murid Shaolin, dia mendapatkan berita duka di mana Elang Putih tewas di medan perang setelah semalaman sampai pagi baku hantam dengan ribuan prajurit Mongol. Wu Ji yang merasa terpukul dan merasa bersalah atas keputusannya pun hanya bisa berlutut di depan tubuh kakeknya dan menuangkan khamr untuk simbol perpisahannya. Di sisi lain, Pangeran Elang yang murka atas kematian ayahnya, dia lalu memaksa menerobos masuk untuk menghabisi Zhao Min yang sedang ditawan. Wu Ji yang mendengar hal itu dengan gercep menahan amarah pamannya dengan berkata kalau kematian Elang Putih tidak ada hubungannya dengan Zhao Min yang sudah keluar dari kerajaan Mongol. Dan untuk pertama kalinya, Wu Ji dengan tegas menggertak pamannya dan tidak segan-segan menantang siapapun yang berani menyakiti Zhao Min. Masih dalam kemarahannya, akhirnya Pangeran Elang meninggalkan tempat tersebut dan mengecam keputusan Wu Ji yang melindungi Zhao Min. Setelah kepergian Pangeran Elang, Fan Yao lalu pergi ke kediaman singa emas yang saat ini sudah bertobat dan menjalani sisa hidupnya dengan menjadi seorang biksu. Di sini Fan Yao meminta kepada singa emas untuk menasehati Zhao Min dan akhirnya singa emas pun pergi menemui dan memohon kepada Zhao Min untuk meninggalkan Wu Ji demi kebaikan bersama sekaligus mencegah konflik dengan para petinggi perguruan Ming. Lalu malam harinya, Zero yang sedang menemui Wu Ji, di sini dia tiba-tiba memberikan kitab perang yang dia salin dari lempengan pedang langit dan golok naga, di mana hal itu dilakukannya sebagai ucapan terima kasihnya kepada Wu Ji karena telah membantu mengobati Song. Menggunakan strategi dari kitab perang tersebut, Wu Ji lalu memberikan arahan dan taktik berperang kepada seluruh anggota perguruan sehingga dia bisa menghabisi sebagian besar prajurit Mongol keesokan harinya. Sementara di sisi lain, diperlihatkan kakaknya Zhao Min yang sedang mencoba menenangkan ayahnya yang marah karena kekalahannya dan berkata kalau itu hanyalah kekalahan kecil dan kerajaan Mongol masih berada di atas angin karena kepungan di akses pintu masuk masih terus dilanjutkan. Jadi cepat atau lambat, perguruan Shaolin akan kehabisan suplai bahan makanan dan memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang perguruan Shaolin. Malam harinya, diperlihatkan semua perguruan yang sedang berkumpul mengadakan acara syukuran atas keberhasilan mereka yang telah membuat mereka di atas angin.
Sementara itu, Zhao Min yang melihat acara tersebut dari kejauhan lalu kembali didatangi oleh singa emas untuk menanyakan lagi keputusannya. Di sini, Zhao Min dengan tegas menyatakan kalau dia ingin terus bersama Wu Ji untuk mengembara di dunia bersama-sama. Dia justru mengkritik soal cara berpikir singa emas yang terkesan kolot, di mana dia seakan mengatur anak angkatnya untuk menjadi seorang pemimpin, yang mana padahal Wu Ji sendiri tidak menginginkan posisi tersebut dan memilih menjadi mas-mas biasa yang bebas. Lalu keesokan harinya, Wu Ji menemukan kalau Zhao Min sudah menghilang dari kamarnya. Dan ternyata Zhao Min telah ditangkap oleh telapak es bersaudara dan dibawa ke hadapan ayahnya. Di sini jenderal kerajaan Mongol berniat akan menghabisi nyawa anaknya sendiri, di mana hal itu dilakukannya karena Zhao Min telah berkhianat dan mencoreng nama ayahnya di depan kaisar kerajaan Mongol. Meskipun Zhao Min telah meminta maaf atas kesalahannya tersebut dan kakaknya juga memohon agar mengampuni adiknya, namun hal itu tidak mengurungkan niatnya. Dan sementara itu di perguruan Shaolin, diperlihatkan semua perguruan yang sedang berkumpul dan bersiap untuk memanfaatkan kondisi mental pasukan Mongol dan menghancurkan mereka sekaligus. Tanpa ragu-ragu, mereka langsung bergegas menuju medan perang dan akhirnya geger gedean pun terjadi. Namun ternyata, walaupun setelah kekalahannya kemarin, mental prajurit Mongol justru semakin membara dan bahkan mereka menggunakan bom bunuh diri yang membuat banyak dari koalisi perguruan menjadi korban dan memaksa mereka kembali ke kuil Shaolin. Di tengah kekacauan tersebut, Zero lalu memberitahu Wu Ji kalau dia mendengar Zhao Min telah dibawa oleh telapak es bersaudara dan dieksekusi oleh ayahnya sendiri, di mana jasadnya digantung di atas pohon tebu untuk meningkatkan semangat berperang prajurit Mongolia. Di sini Wu Ji yang merasa mak plenggong pun lalu membuatkan makam untuk mengenang Zhao Min. Di sini Fan Yao tiba-tiba datang dan mengabarkan kalau prajurit kerajaan Mongol sudah sampai ke markas mereka. Sementara 6 perguruan menunggu arahan Wu Ji untuk mempertahankan base. Namun terlihat Wu Ji sama sekali tidak menggubris omongan Fan Yao. Bahkan sampai memohon pun Wu Ji tetap diam dan tidak menjawab omongan tersebut. Melihat hal itu, akhirnya Fan Yao pergi meninggalkan tempat tersebut dan mencoba memberikan arahan kepada setiap perguruan. Namun di sini terlihat keenam perguruan tersebut menolak perintah dari Fan Yao dan tetap menunggu komando Wu Ji, di mana hal itu menyebabkan kekacauan di dalam kubu koalisi perguruan dan saling menyalahkan satu sama lain. Sampai akhirnya mereka membubarkan diri dan mengambil jalan masing-masing untuk melawan prajurit kerajaan Mongol, yang mana hal itu otomatis membuat banyak sekali anggota perguruan yang gugur. Di tengah kerusuhan tersebut, Song yang masih cedera juga terlihat membantu melawan prajurit kerajaan Mongol, di mana dia mengorbankan nyawanya untuk menolong ayahnya dari serangan prajurit musuh. Sebelum meninggal, dia meminta maaf dan memberitahu kalau dia tidak sengaja membunuh udang ketujuh dan di saat-saat terakhir, akhirnya ayahnya memaafkannya. Tidak hanya itu, Song juga berpesan kepada Zero untuk tetap menjadi istri yang solehah dan ngeliwat tepat waktu. Sementara itu, anggota 5 pengembara yang sudah terpojok dan hampir meregang nyawa, tiba-tiba Wu Ji yang telah bangkit dari kesedihannya muncul dan langsung mengambil alih peperangan. Dia lalu mengajak para anak buahnya untuk memberikan serangan kejutan kepada kerajaan Mongol dengan langsung menyusup ke markas mereka. Tanpa buang waktu, mereka langsung bergegas menuju ke garis terdepan. Sesampainya di sana, mereka langsung berpencar dan mengeluarkan semua kekuatannya untuk menghabisi prajurit kerajaan Mongol yang menjaga markas. Sementara itu di medan perang, diperlihatkan Singa Emas dan Zero yang juga mencoba membantu melawan prajurit kerajaan Mongol terkepung oleh pasukan pemanah dari berbagai arah. Di sini Singa Emas lalu melindungi Zero dengan nyawanya sendiri dan dia berpesan kepada Zero untuk belajar dari kesalahan Singa Emas selama ini, di mana membalas dendam tidak akan mengubah apapun. Di sisi lain, Koh Jumar bersama bawahannya yang sebelumnya ditugaskan di kota lain muncul membantu penyerangan markas Mongolia yang akhirnya berhasil membalikan situasi.
sampai akhirnya mereka berhasil memukul mundur semua prajurit kerajaan Mongol. Sementara itu, Wuji yang mendapat kabar kalau singa emas meninggal, dia langsung bergegas untuk melihat jasad singa emas untuk yang terakhir kalinya. Namun belum selesai dengan kematian singa emas, Wuji mendapat kabar dari kelelawar hijau kalau kerajaan Mongol ternyata sengaja mundur dari sana untuk memusatkan kekuatannya dan mengambil alih kota lain di mana Kojumar ditugaskan. Mengetahui hal itu, Wuji lalu menyuruh Kojumar untuk memimpin komando dan kembali di kota di mana dia ditugaskan. Sebelum berpisah, Wuji juga memberikan kitab perang salinan dari Golok Naga dan Pedang Langit kepada Kojumar agar bisa dimanfaatkannya untuk mengalahkan prajurit kerajaan Mongol. Singkat cerita, setelah semua kejadian di Kuil Shaolin, diperlihatkan Wuji yang sedang berpidato di hadapan semua perguruan di mana akhirnya mereka lalu berpamitan kembali ke perguruan masing-masing. Selanjutnya, Wuji lalu menemui Zero yang sedang berziarah di makam singa emas. Di sini Zero berkata kalau dia telah tersadar dari ambisi yang berlebih dan berdamai dengan keadaan setelah mendapat pencerahan dari singa emas belum wafat. Di tengah jembatan Suramadu, sambil membawa abu kremasi jasad Song, Zero lalu mengucapkan salam perpisahan kepada Wuji. Singkat cerita, setelah pulang dari perguruan Shaolin, perguruan Ming mendapat kiriman golok naga dan pedang langit yang sudah dalam kondisi patah. Di mana pedang tersebut sengaja dikirimkan oleh murid perguruan Eme atas perintah Zero dengan tujuan pedang tersebut dapat menyatukan seluruh perguruan di daratan tengah untuk melawan kerajaan Mongol. Namun, walaupun setelah berulang kali pandai besi perguruan Ming mencoba menempa pedang tersebut, sampai cawat basah keringat pun golok tersebut tetap tidak bisa disambung kembali. Di tengah keputusasaan itu, Wuji lalu teringat dengan perkataan singa emas dulu sewaktu kecil di mana pemilik asli golok naga meneteskan darahnya pada pedang tersebut untuk memperbaikinya. Karena udah benar-benar buntu, akhirnya Wuji dan yang lainnya mencoba menyatukan pedang tersebut dan meneteskan darah mereka. Di luar dugaan, zat besi di dalam darah mereka dapat menyatukan golok naga kembali ke setelan pabrik. Selanjutnya, pedang langit lalu dibawa oleh kelelawar hijau untuk diserahkan kembali ke perguruan Eme. Dan di sini, Zero berterima kasih atas jasa perguruan Ming yang memperbaiki pedang langit. Di sini, dia juga berpesan kepada kelelawar hijau kalau suatu saat perguruan Ming membutuhkan bantuan, perguruan Eme siap untuk membantu. Malam harinya, masih dalam suasana sedih, Wuji melepaskan lampion air di sungai Kalimalang yang berisi pesan kerinduannya dengan Zhao Min. Namun di sini Wuji merasakan ada seseorang yang diam-diam mengikutinya dari belakang. Untuk mengetahui lebih lanjut, Wuji lalu mengikuti orang tersebut dan ternyata orang yang mengikutinya adalah Zhao Min yang masih dalam keadaan sehat. Di sini Zhao Min lalu menceritakan semua di mana waktu itu kakaknya memohon kepada ayahnya untuk tidak membunuh Zhao Min. Dia lalu mencari jasad seorang wanita untuk dipalsukan sebagai Zhao Min dan menggantungnya di pohon tebu dan menyuruh Zhao Min kembali ke Mongolia. Namun alih-alih kembali ke negaranya, Zhao Min justru kembali ke daratan tengah dan hanya berani melihat Wuji dari kejauhan. Di sini Wuji berniat untuk membawa Zhao Min kembali ke perguruan Ming. Namun hal itu langsung ditolak oleh Zhao Min mengingat begitu banyak orang yang menentang hubungan mereka di perguruan Ming. Zhao Min lalu membuat kesepakatan untuk meminta Wuji berjanji mencarinya ke Mongolia setelah perang selesai. Keesokan harinya sebelum berpamitan, Wuji sempat mengembalikan kotak tusuk konde kayu buatannya untuk menggantikan kotak Zhao Min yang rusak dan Zhao Min sendiri memberikan sapu tangan sulamannya sebagai tanda mata perpisahan mereka. Sesaat sebelum Zhao Min dada, para petinggi Ming muncul di sana dan mereka kaget melihat Zhao Min yang ternyata masih sehat. Di sini Kojumar lalu mencegah Zhao Min agar tidak pergi dan menyuruhnya untuk tetap tinggal karena mereka sudah bisa menerima Zhao Min sebagai bagian dari perguruan Ming. Mendengar hal itu, akhirnya Zhao Min pun mengurungkan niatnya dan ikut bersama Wuji kembali ke perguruan Ming di mana dia bertemu dengan Yin Li.
Sementara itu di aula perguruan Ming, diperlihatkan Wuji dan para petinggi lainnya yang sedang berkumpul. Di sini para petinggi Ming yang lain mengecam atas keputusan Koh Jumar yang membawa kembali Zhao Min ke perguruan Ming. Karena bagaimanapun juga, Zhao Min adalah orang yang paling bertanggung jawab saat keenam perguruan dikurung di pagoda. Di tengah keributan tersebut, demi kebaikan bersama, Koh Jumar justru mengusulkan untuk segera menikahkan Wuji dengan Zhao Min. Awalnya Pangeran Elang menolak menyetujui saran tersebut. Namun karena strateginya dan desakan dari semua petinggi Ming yang lain, akhirnya dengan terpaksa Pangeran Elang memberikan restu kepada Wuji dan mereka berniat untuk melangsungkan pernikahan saat itu juga. Namun tanpa diduga, Zhao Min yang merasakan kejanggalan lalu melepaskan genggaman Wuji dan berniat pergi dari perguruan Ming. Di sini Zhao Min lalu menjelaskan alasannya membatalkan pernikahan tersebut, di mana hal itu dilakukannya jika sampai mereka menikah saat itu juga dan kerajaan Mongol mengetahui soal pernikahan tersebut, ayahnya akan disalahkan oleh kaisar kerajaan Mongol. Karena yang orang-orang ketahui, Zhao Min telah meninggal, yang artinya ayahnya Zhao Min akan dicap sebagai pengkhianat karena telah membuat berita palsu. Intinya, Zhao Min masih hidup sekarang adalah karena kebaikan ayahnya dan dia tidak mau membalasnya dengan mengkhianatinya. Di sini Zhao Min sempat berpesan kepada Wuji untuk berhati-hati dengan anggota perguruan Ming yang kemungkinan mempunyai motivasi lain selain menggulingkan kerajaan Mongolia, yaitu mengincar posisi kekaisaran dengan merusak reputasi Wuji. Mendengar penjelasan yang masuk akal, akhirnya Wuji mengerti kalau dirinya selama ini hanya dimanfaatkan oleh politik para petinggi perguruan Ming. Wuji lalu meminta kepada Zhao Min untuk dipertemukan dengan ayahnya untuk negosiasi perjanjian damai. Mendengar hal itu, berharap kedua orang yang dia sayangi akhirnya bisa berdamai. Keesokan harinya, Zhao Min langsung menuruti permintaan tersebut di mana mereka bertemu dengan ayahnya Zhao Min yang dikawal oleh telapak es bersaudara. Di dalam, Wuji lalu membeberkan kebusukan dari sistem pemerintahan kerajaan Mongol yang selalu menindas warga sipil. Sebenarnya ayahnya Zhao Min sudah mengetahui kebusukan di dalam pemerintahan. Meskipun dia memiliki hati nurani yang baik dan bertolak belakang dengan ideologi kerajaan Mongol, namun karena tidak memiliki kekuasaan penuh di dalam kerajaan, ayahnya Zhao Min dengan terpaksa menuruti gagasan kaisar kerajaan Mongol yang bertentangan dengan ideologinya. Mengetahui hal itu, Wuji mengusulkan untuk sementara waktu menghentikan perang demi warga sipil mengingat angka kematian dan krisis akibat perang tersebut. Awalnya, Jenderal Kerajaan Mongol sempat menentang usulan itu. Namun setelah Zhao Min mempertaruhkan nyawanya demi meyakinkan kalau usulan Wuji bukanlah kepentingan pribadi, akhirnya Jenderal Kerajaan Mongol menyetujui usulan tersebut dan sementara menarik prajuritnya mundur untuk melakukan gencatan senjata. Sebelum pergi, Jenderal Kerajaan Mongol memberikan restu kepada anaknya untuk menentukan masa depannya sendiri. Namun tanpa diduga, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok pemanah dan Wuji diserang oleh telapak es bersaudara. Di sini Jenderal Kerajaan Mongol yang diserang secara brutal harus tewas setelah beberapa panah menancap di tubuhnya. Namun sebelum meninggal, ayahnya Zhao Min sempat menyuruh kakaknya Zhao Min untuk segera pergi menyelamatkan diri, mengingat dia adalah harapan satu-satunya untuk melindungi kerajaan Mongol, sementara Zhao Min hanya bisa menangisi kematian ayahnya. Di tengah kekacauan itu, Wuji lalu menanyakan tentang siapa dalang dibalik rencana pembunuhan tersebut. Dan ternyata semua itu adalah ide Koh Jumar, sementara telapak es bersaudara juga dibayar oleh anggota perguruan Ming untuk mengkhianati jenderalnya sendiri. Balik ke perguruan Ming, di sini Wuji marah besar atas rencana pembunuhan yang tidak terhormat tersebut kepada petinggi perguruan Ming, di mana mereka semua mengaku kalau sudah merencanakan pembunuhan tersebut dan merahasiakannya dari Wuji. Di sini Koh Jumar lalu buka suara dan mengatakan kalau perjanjian damai tidak akan ada gunanya, karena itu hanya solusi sementara. Jika kerajaan yang korup tidak digantikan, maka rakyat akan selamanya sengsara. Di sisi lain, Zhao Min dalam keputusasaannya akhirnya memutuskan untuk pergi dari perguruan Ming dengan membawa jenazah ayahnya.
Di sini Wu Ji sempat mengejarnya dan berjanji akan mencarinya ke Mongolia untuk memenuhi janjinya kepada Zhao Min. Mendengar hal itu, Zhao Min langsung mengajak Wu Ji pergi ke Mongolia sekarang juga dan jika menolak, Wu Ji tidak diizinkan untuk menemunya kembali. Di mana hal itu dilakukannya karena merasa kasihan dengan Wu Ji karena dia hanya dijadikan boneka oleh para anggota perguruan Ming yang memanfaatkan reputasi Wu Ji. Namun Wu Ji tetap menolak dan memilih tetap tinggal di perguruan Ming karena bagaimanapun juga dia menanggung beban berat sebagai pemimpin di daratan tengah. Setelah Zhao Min beranjak pergi, Wu Ji bersumpah akan mencarinya setelah urusan di perguruan Ming selesai. Singkat cerita, setelah kepergian Zhao Min, Wu Ji kembali ke Wudang untuk beberapa waktu dan menemui kakeknya di mana dia curhat tentang pengkhianatan para anak buahnya yang merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuannya. Lalu di sini dia mendapat pencerahan dari kakeknya yang berbunyi urip iku urup, yang artinya hidup itu murup. Wuk, di sumet, murup. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, diperlihatkan Wu Ji yang kembali ke perguruan Ming di mana dia disambut oleh para petinggi yang sudah menyiapkan aula besar dengan kursi kekaisaran yang menunggunya. Di sini mereka melaporkan kalau setelah kematian Jenderal Ruyang, kerajaan Mongol akhirnya bisa didesak kembali ke negaranya dan mereka berhasil mengambil alih setengah dari daerah kekuasaan Mongolia. Nah, untuk itu, wilayah tersebut membutuhkan seorang pemimpin baru di mana Yang Xiao lalu menawarkan kursi kekaisaran tersebut kepada Wu Ji. Namun, mengingat kursi kekaisaran tidak sebanding dengan kekacauan dan pengorbanan rakyat kecil selama ini, terlebih Wu Ji sendiri hanya seorang pemuda lugu dan tidak bisa mengelola negara dengan baik, Wu Ji justru meminta golok naganya dan sembari mengangkat golok tersebut, dia menyatakan dengan lantang kalau tujuan dari perguruan Ming bukanlah menjadi budak perebutan kekuasaan, melainkan mereka hanya membela hak-hak rakyat dan tujuan tersebut tidak akan berubah. Selanjutnya, kursi kekaisaran tersebut dibelah sebagai simbol dan meminta para anggota Ming mengucapkan sumpah yang barusan dia katakan. Setelah itu, Wu Ji lalu berkelana ke Mongolia dan setelah beberapa bulan, dia sampai di sebuah gurun di mana sapu tangan kenang-kenangan dari Zhao Min terbang terkena angin dan terjatuh di pinggiran sebuah oasis. Setelah mengambil sapu tangan tersebut, dari kejauhan Wu Ji melihat seorang mbak-mbak yang sedang mengembala domba. Di sini dari jauh pun Wu Ji dapat mengenali di mana ternyata mbak-mbak itu adalah Zhao Min dan akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Tamat, akhirnya bisa kencing.